Kalau umat Islam itu memandang orang-orang Kristen ini, di dalam Al-Quran dikatakan wa iyad'una illa syaitanam marida, yang Kristen sembah itu hanyalah setan yang durhaka. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan memberikan janji-janji kepada mereka dan setan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Jadi menurut Islam, di luar Islam khususnya Kristen itu hanya menyembah setan. Nah, kita lihat Paulus berkata di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Di sini Kristus ini siapa? Saudara siapa namanya? Saudara Kristen. Ini yang terkutuk di sini siapa, Bang? Yang disebut Kristus yang telah terkutuk ini siapa? Silakan Pak Dede. Ayat mana itu? Galatia 3 nomor 13. Baca penuh, payangkan ayat Galatia itu. Galatia 3 nomor 13. Yang terkutuk ya, di sana itu siapa? Yesus atau Yudas? Bacakan ayat. Bacakan, ayat 10, bacakan. Cara tipu-tipu gereja enggak laku di sini. Nanti dulu Zuma. Yesus ayat 10, telah menebus kita. Berita buruk. 14, berita Kristus baik. Telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaan saya, Kristus di sini siapa? Yesus Kristus. Oke, Yesus. Oke, Yesus. Di sini Yesus terkutuk enggak menurut dalil ini? Dia menjadi terkutuk karena kita. Oke, bagus. Dia menggantikan. Jadi di sini kutukan dosa ke atas dirinya. Dia di sini adalah manusia suci. Nanti ya dulu. Di sini udah. Banyak cerita kau. Di sini dikatakan Yesus terkutuk. Oke. Baik kamu maupun seluruh Kristen sedunia mengatakan Yesus itu terkutuk karena dosa-dosa coli kalian, kan gitu. Nah, sekarang di dalam 1 Korintus 12 nomor 3 dikatakan begini, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Tuhan dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada orang yang karena roh Tuhan bisa berkata terkutuklah Yesus. Paham? Berarti oleh roh apa sampai Kristen mengatakan terkutuk Yesus? Karena tak ada orang yang mampu berkata terkutuklah Yesus oleh karena roh Tuhan. Lalu kalian mengatakan Yesus terkutuk itu atas bimbingan roh apa? Jawab. Penyakit kita lah yang dipikulnya. Saya tidak, kesengsaraan kita saya lah yang tidak ditanggungnya. Sedang di situ. Saya tidak ke situ. Jangan pakai tipuan gereja. Dengarkan dulu. 1 Korintus 12 Juma. Nomor 3. Juma. Ya. Kau bilang jawab tapi kau dijawab tapi langsung apa ribut gimana nya? Saya suruh dia jawab tapi apa yang dia tunjukkan tipuan-tipuan. Saya tanya bukan di dalam 1 Korintus iman, kan? dengar. 1 Korintus 12 nomor 3. Dengar. Jangan sampai kamu turun juga. Dengar. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh roh Tuhan dengan berkata terkutuklah Yesus. Oke? Di situ dikatakan tidak ada orang yang dapat berbicara terkutuklah Yesus oleh karena roh Tuhan. Nah, kalian mengatakan Yesus terkutuk itu karena bimbingan roh apa? Jawab.
Jawab, roh apa yang membimbing kamu mengatakan terkutuklah Yesus? Roh apa itu? Dia dikatakan karena dia mengambil kutukan itu bagi pengikutnya, pengikut. Nah, itu Tuhan. Yang kutanya, roh apa yang membimbing kalian mengatakan fitnah besar terhadap Yesus itu? Roh apa yang membimbing kamu mengatakan Yesus itu terkutuk? Roh apa? Roh apa? Lah ini dikatakan oleh Paulusmu sendiri, tidak ada orang yang dapat berkata oleh karena roh Allah terkutuklah Yesus. Tidak ada. Kalau tidak ada orang dibimbing roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, lalu roh apa yang membimbing dan merasuki kalian sampai kalian mampu mengatakan Yesus itu terkutuk? Roh apa? Sekarang ku jawab dengan iman kami ya Jumaya. Manusia pada zaman itu semua ini sudah terkutuk. Jadi udah terkutuk dengan dosa. Jadi di kutuk itu diambil sama Tuhan kami untuk mewakili kami di sana di kayu salib. Ya, itu iman kalian yang saya tanya, roh apa yang membimbing? Roh apa yang membimbing kalian memfitnah Yesus mati terkutuk? Itu loh pertanyaan itu saya. Bukan perkataan Paulus secara pribadi. Dia mengatakan ada tertulis ya. Ada tertulis itu bukan perkataan dia. Paham gak Juma? Woi, paham gak? Tertulis di mana? Lah, coba dibaca ayatnya. Jangan ya, tertulis di mana? Saya tahu. Paulus mengatakan ada tertulis. Ya tertulis di mana? Tertulis di mana? Ya dibilang ada tertulis kok tertulis ya, di mana? Tertulis di mana? Ya kan dia bilang itu ada tertulis kan. Ya kalau tidak ada tertulis bukan percakapan pembohong. Perkataan dia pribadi. Nah, di mana tertulis? Di mana tertulis? Ayo. Tidak ayo. Tidak dijelaskan dia tertulis di mana. Kusiksa kalian, kusiksa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dia tertulis di dalam tertulis di pantatmu, udah ya, tertulis ya, di Juma, jangan framing ya. Yang pasti dengarkan, yang pasti tidak ada seorang pun yang dapat berkata terkutuklah Yesus kalau karena bimbingan roh Allah. Sekarang roh apa yang membimbing Kristen dalam hal ini bapaknya yaitu Paulus sampai dia berani berkata terkutuklah Yesus? Roh apa yang membimbing Paulus sampai dia mengatakan itu? Jawab. Perkataan dia bro. Woi. Jawab. Udah dijawab, bukan perkataan dia. Dia cuma mengutip ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Tidak, kan, kamu jangan nipu-nipu. Bukan loh, kok nipu? Jangan coba dibuka. Kau nipu-nipu. Coba kau buka. Dia coba mengatakan buka. Yesus terkutuk. Di mana ayatnya? Ayo coba. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat ya, dengan mana, jalan mana dibilang, menjadi kutuk. Mana dibilang Paulus mengatakan dengan Yesus jalan terkutuk. Menjadi kutuk. Dengan menjadi jalan kutuk. Menjadi kutuk. Bukan Yesus memaki kan? Yesus bukan Paulus telah memaki, menebus bukan. Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Itu dalilnya. Pertanyaan saya, roh apa yang merasuki Paulus sampai dia mampu mengatakan Yesus itu terkutuk? Dia enggak mengatakan, dia mengutip ada tertulis itu kutipan. Gimana sih kaum ini ya? Nah, berarti Paulus ini mengutip tulisan tersebut dikarenakan dia melihat Yesus ini terkutuk atau tidak? Menjadi kutuk bukan terkutuk, Bang. Menjadi kutuk, menjadi batu, menjadi mobil. Berarti dia menjadi mobil itu berarti dia mobil. Ini menjadi terkutuk berarti dia kutuk. Rusak otak kutuk. Kalian memang ini. Menjadi kutuk. Menjadi kutuk karena kita manusia yang awalnya. Nah, sekarang itu. Bukan itu poinnya. Yang saya tanya, roh apa yang membimbing kalian sampai kalian mampu memfitnah Yesus sebagai orang yang terkutuk untuk menebus kalian dosa-dosa kalian?
fitnah itu muncul dari mulut kalian dibimbing oleh roh apa? Ingat, 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada seorang pun yang dibimbing roh Allah yang mampu berkata terkutuklah Yesus, tak ada. Nah, sementara kalian semua terstruktur, terencana, masif mengatakan Yesus itu menjadi kutuk karena dosa kalian. Pertanyaan saya, roh apa yang membimbing kalian mampu mengatakan itu? Jawab. Mana dalilnya? Mana dalilnya kami mengatakan bahwa Yesus terkutuk? Lalu yang mati digantung salib di atas tiang pohon terkutuk itu siapa? Itu menjadi kutuk, bukan kita mengatakan. Bedakan menjadi kutuk. Itulah yang saya katakan. Yesus menjadi kutuk. Lebih parah lagi. Ia menjadi kutuk karena pada awalnya kami manusia, abang juga, bukan okay, kami saja, bukan Kristen okay saja. Kamu orang abang Kristen semua, pemakan itu terkutuk babi, pemakan pada awalnya. Monyet, pemakan setan, maka Yesus datang berdosa, untuk menggantikan kalian, kami dan kutuk kalian dilimpahkan kepada Yesus. Pertanyaan saya, ketika kutuk Anda dilimpahkan kepada Yesus, maka yang terkutuk di sini siapa? Abang harus tahu Yesus itu menggantikan kami, bukan kami saja, tetapi abang yang harusnya tadinya Anda yang terkutuk karena dosa Anda, sekarang dilimpahkan kepada Yesus, maka yang terkutuk sekarang itu Yesus. Pertanyaan saya, roh apa yang membimbing kamu mengatakan Yesus itu terkutuk? Okay. Jawab. Contoh begini, saya kasih contoh. Abang utang sama saya 100 ribu lah. Tetapi saya jurus ditanya apa? Tetapi jurus selamat saya yang menggantinya. Nah, sekarang saya punya utang sama ente 200 ribu. 200 ribu. Kemudian utang saya itu ditanggung oleh dilunaskan, Dinda Ardiansa. Dilunaskan, bukan diganti. Sekarang yang menanggung utang saya siapa? Bukan menanggung, yang melunaskan itu kan Bang Ardiansa. Oke. Yang menanggung kemudian dan yang melunaskan itu adalah Dinda Ardiansa. Berarti utang tadi itu melunaskan gitu. Ya, berarti utang itu tadi itu mau tidak mau Dinda Ardiansa harus mati demi untuk menghapus utang saya. Betul? Betul. Melunaskan. Dinda Ardiansa harus terkutuk menanggung utang saya. Betul? Betul. Nah, sekarang itulah pertanyaan saya. Siapa yang ngajarin ente, roh apa yang merasuki ente mengatakan Yesus menggantikan kutuk yang harusnya untuk Anda menjadi dia yang kutuk itu? Siapa yang ngajarin Anda? Roh apa? Jangan mutar-mutar, Bang. Tadi Bang mengatakan bahwa kami mengatakan Yesus terkutuk. Sekarang Bang bilang menjadi terkutuk. Itu Bang jangan begitu, Bang. Jadi Yesus tidak terkutuk menurut kalian? Menjadi menggantikan kutuk itu, Bang. Di mana dalilnya menjadi kutuk karena itu? Mana dalilnya? Di sini yang ditebus di sini adalah kutuk hukum Taurat. Oke? Okay? Sekarang permasalahannya, hukum Taurat itu apakah untuk Kristen atau untuk Yahudi? Robe otakmu kubuat ini, robe melele. Lari secepat mungkin dari saya. Kalau kamu ndak kupermalukan hari Jumat lo ini, hari Jumat berkah. Kurobek otakmu. Sekarang Paulus menceritakan Yesus membatalkan atau menebus kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat itu sebenarnya untuk Kristen atau untuk Yahudi? Jawab. Hei! Ya percuma aja Bang, kita jelasin juga kalau Bang saya ulang pertanyaannya, hukum Taurat itu untuk Kristen atau untuk Yahudi? Jujur. Untuk Sizu mah. Mulai sakit hati, pasti sakit hati. Kamu karena otakmu kubuat meradang. Hukum Taurat itu untuk Yahudi.
untuk Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Yesus datang menebus itu, berarti Yesus menebus untuk yang punya Taurat. Siapa mereka? Bani Israel. Lalu Kristen ini penumpang gelap yang mengatakan Yesus mati untuk kita. Ente siapa rupanya? Begini cuma, kamu sakit hati karena kamu Tuhanmu tidak pernah kamu. Sahabat Suhidaya mu'alaf, syukran. Begitu, Tuhan kami. Ya itu Tuhanmu, saya tahu itu Tuhanmu, itu sembahanmu yang kelak akan mengusir kamu. Saya tahu, saya paham, saya ngerti, saya udah tamat itu. Tuhannya Kristen bernama Yesus, tapi salah sembah. Kayak gitu, kenapa dia lari? Karena repot dia. Karena repot. Enggak lari. Naik lagi Gurunda. Naik lagi Gurunda Zuma. Oten kejang-kejang di bawah makanya ngeripot itu loh kesimpulannya. Saya harap bisa nanti suatu saat Bang Zuma live offline, debat offline aja. Ya, emang bisa, offline bisa. Ya. Kau juga mau offline rupanya, coba. Kau mau offline enggak? Kalaupun offline kelasnya maka rupanya. Gak level ini bawahan saya kalau mau lawan Bang Zuma hadapi dulu saya. Islam. Tampah di bawah salib. Dir lagi. Debat apa ini? Bang Andi ini Kristen apa Muslim, Bang? Saya enggak Kristen, enggak Muslim. Oke, makasih, Bang. Assalamualaikum. Lama kali, Mak. Kelamaan. Ini Gurunda biasa. Ya, siap Gurunda. Dengarkan syair-syair Paulus dalam 1 Korintus 12 nomor 3. Dengarkan ya. Siap Guru. Tanya. Ini bedanya orang berakal ditanya dengan orang sedeng ditanya. Dengar. Karena itu aku mau meyakinkan kamu. Oh iya Pak. Ini bahwa dengarkan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Saya ulang, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Dindar Diansa, bisakah orang berkata dengan menggunakan roh Elohim terkutuklah Yesus? Bisa atau tidak? Tidak. Tidak bisa. Kalau bukan roh Elohim yang membimbing orang berkata terkutuklah Yesus, lalu roh apa? Roh iblis the truth. Roh iblis. Kalau kamu berani, orang-orang Kristen itu, orang-orang Kristen itu agamanya didoktrin dan didogma untuk mengatakan Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Berdasarkan 1 Korintus 12 nomor 3, orang-orang Kristen ini dibimbing oleh apa? Iblis. Joples. Dasarnya jelas. Dasarnya jelas. Kata Paulus, tidak ada orang yang mampu berkata terkutuklah Yesus oleh bimbingan roh Allah. Tak ada. Sedangkan orang-orang Kristen ini mampu dengan lincahnya mulutnya mengatakan dosa-dosanya membunuh, merampok, mencuri, memperkosa, memburit, menipu. Itu semuanya dilimpahkan kepada Yesus. Makanya dia terkutuk. Jadi mulai hari ini, kita harus menempatkan kesimpulan yang akurat berdasarkan 1 Korintus 12 nomor 3 bahwa orang-orang Kristen ini adalah pasukan-pasukan iblis. Silakan Anda sanggah, bantah pakai data. Jangan Anda cuma cuap-cuap aja, silakan.
Saya sapa dulu ya Gurunda. Satu kebenaran Kristen apa Muslim? Selamat pagi. Kristen saya aja, Kristen aja Pak. Kristen ya. Kristen aja. Oke, okay, Bang Pardede Kristen, 0% juga Kristen yang barusan kabur dari rumah sebelah. Oke, okay. Lanjut, silakan disanggah dari narasi Gurunda kami, Gurunda Zuma, disanggah menggunakan dalil ya, menggunakan data. Silakan, siapa Kristen yang mau nyanggah? Satu orang aja, jangan tiga-tiganya ngomong. Pingsan semua Gurunda, cediar. Ada tiga orang Kristen suruh nyanggah, satu aja diem semua. Kacau kalian ini. Apa mau disangka apa? Yang mau disangka apa itu? Loh, nah kupingmu kau taruh dengkul rupanya. Aduh. Kacau. Oke, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Habis ini kurangi makan babi ya teman-teman, supaya tabiat kalian tidak bertabiat babi. Dengarkan. Di dalam 1 Korintus 12 nomor 3 Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa berkata Yesus terkutuk oleh karena bimbingan Roh Elohim. Tak ada, kata Paulus. Sedangkan orang Kristen berkata Yesuslah yang mati terkutuk tergantung di atas pohon. Pertanyaannya, roh apa yang membimbing kalian memfitnah Yesus mati terkutuk? Jawab. Pingsan lagi dia. Wih. Hei. Kok malah diem? Hei. Berat. Oh, apa? Pertanyaannya Gurunda. Pertanyaannya berat kali itu, enggak ada yang bisa jawab. Enggak ada pernah orang Kristen bilang kayak gitu. Ya udah jawab. Udah jawab aja kan Bang Pardede. Di jawab sini aja. Hanya butuh kejujuran. Roh apa? Roh Juklis. Tuhan kami Yesus itu mengambil kutuk dari kami ini ya, manusia itu, terkutuk itu, semua. Itu tuh. Jadi kalian menjadi tidak terkutuk dan kutukan itu digantikan oleh Yesus. Ini sudah tertulis. Kami ini terkutuklah Yesus yang mati di atas tiang salib. Tertulis Galatia 3:13. Pertanyaannya, jadi, roh apa yang membimbing kalian ini mengatakan Yesus terkutuk? Roh apa? Begitu Maya. Roh apa yang membimbing kamu mengatakan dosa-dosamu itu yang harusnya kalian itu yang dikutuk diambil alih oleh Yesus? Roh apa yang membimbing kalian mengatakan itu? Mana roh, maksudnya roh gimana? Loh, bingung. Loh, cara roh. Loh, kayak kenal aja kamu roh. Loh, kamu bisa kenal roh, Jum? Cuma? Loh, jangan lari ke situ, bawa materinya ke sana. Paulus mengatakan tidak ada satu manusia pun mampu berkata Yesus terkutuk dengan bimbingan roh Allah kecuali roh setan. Kamu berbicara roh, dari mana kamu kenal roh? Kenapa bahas roh jadinya? Inilah umat-umat Lucifer gini. Tadi kan bilang roh apa, kamu mengenal roh rupanya. Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dibimbing oleh roh Allah mampu berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada. Sementara Kristen diajarkan dosa-dosa Kristen itu ditebus dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Berarti yang tergantung di atas tiang salib ini Yesus. Berarti yang terkutuk adalah Yesus. Berarti kalian mengatakan Yesus mati manusia terkutuk. Tapi tidak Tuhan, ada seorang pun karena bimbingan Tuhan, roh Elohim mampu berkata demikian. Pertanyaannya, lalu roh apa yang mengajak kalian, membimbing kalian mengatakan Yesus tergantung terkutuk? Roh apa? Jawab. Bang Suma, memangnya kami ada mengatakan bahwa Yesus terkutuk? Lalu yang digantung di tiang salib itu siapa?
dia menjadi kutuk menggantikan dosa kami yang awalnya kami ini semua terkutuk. Manusia ya, yang terkutuk gitu. Cuma manusia nah, yang terkutuk mulai dari dia Adam berbuat dosa terkutuklah manusia ya, itu. Kalian yang terkutuk. Kutukan ya. Kalian itu dilimpahkan kepada siapa? Selamat kutukan itu arti kutukan dilimpahkan. Ini dalilnya sudah mengatakan dengan jalan menjadi kutuk. Jangan tambah-tambah atau mengurangi Bang Suma. Dengan jalan menjadi kutuk. Kalau Bang Suma bilang menempakan berarti Bang Suma sudah menambahkan ayat-ayat itu Bang. Jangan dengan bicara berarti jalan itu, menjadi kutuk. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Siapa yang tertulis, menjadi kutuk di sini? Siapa menjadi ada, kutuk? Sebab ada siapa tertulis. Yang menjadi kutuk? Dia menjadi kutuk karena mengganti siapa kita. Dia? Siapa dia? Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesusmu. Tuhan Yesusmu menjadi kutuk karena kalian. Pertanyaan saya, roh apa yang merasuki kalian sampai kalian mampu mengatakan Tuhanmu Yesus itu menjadi kutuk karena kalian? Bang Suma, Yesus itu mati kalau Bang Suma, di salib. Bang Suma berpahaman seperti Kristen itu salah. Satu, Kristen satu-satu. Tapi untuk semua manusia. Ini satu-satu. Satu-satu lah. Kalau satu, Bang satu. Suma, kalau Bang Suma berpahaman seperti itu, berarti cara pemikiran Bang Suma itu yang sesat, Bang. Terkutuk di atas tiang salib itu siapa? Dia menjadi kutuk untuk karena kita, Bang. Di situ. Jangan kau bolak-balik di sana. Tidak ada seorang pun mampu berkata karena roh Allah Yesus itu terkutuk. Tak ada. Sekarang kalian semua secara berkelompok mengatakan kutuk dosa itu sudah ditangguhkan kepada Yesus dengan menjadi kutuk karena dosa kalian. Kan pertanyaan saya sederhana, bukan? Berdasarkan pengakuan 1 Korintus 12 nomor 3. Kata Allah, tenang, tenang Nabi Isa, tenang Nabi Isa. Makar mereka akan aku balas. Nah ini balasannya nih. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Pembalasannya, kalian menelan ludah sendiri. Kalian yang mengatakan dosa kalian ditebus dengan jalan terkutuk mati di atas tiang salib. Sekarang kalian jilat lagi ludah kalian. Kami tidak mengatakan dosa terkutuk terkutuk. Lalu? Semua dosa kutukan dari Adam dilimpahkan kepada Tuhanmu Yesus. Sehingga Paulus dengan berani mengatakan Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Dengan jalan menjadi kutuk. Kutuk. Susah kali kalau jujur. Nah sekarang permasalahannya roh apa? Karena roh Allah enggak mungkin, roh Elohim enggak mungkin. Sekarang kandidatnya roh apa? Yang mengajarkan kalian berkata itu. Roh apa? Lucifer. Jangan Lucifer. Hanya roh Lucifer yang mampu membimbing orang-orang Kristen berkata dosa-dosa ditanggung oleh Yesus dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Sadari lah itu dari sekarang. Sorry Bang Suma, sebenarnya Anda enggak memahami. Anda enggak memahami konteks itu. Ya, silakan. Apa konteksnya yang mana yang saya tidak pahami? Yang mana? Ya, yang terkutuklah orang yang mati di tiang salib itu. Anda enggak memahami maksudnya. Coba baca secara keseluruhan konteks itu, pesannya apa? Pesannya adalah orang yang dihukum mati karena setara dosanya dengan dosa hukuman mati apabila digantung pada tiang salib, jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Berarti baik, orang yang benar-benar tergantung di tiang salib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Baik, Bang Suma.
Bang Semua tahu nggak alasan kenapa Yesus disalib? Apakah ketika Yesus diadili ditemukan kesalahan yang setimpal dengan hukuman yang dia terima? Tidak. Tidak. Ya, tahu alasannya kenapa? Ya, karena Yesus itu manusia suci. Bukan justru masalah itu, di manusia sucinya. Justru alasannya itulah apa? Saya tanya, apa roh apa setan yang kayak mana model giginya yang merasuki kalian sampai kalian jadi memfitnah gini, dia mati terkutuk abang, untuk dosa-dosa kalian. Abang ini banyak ngoceh, tapi abang nggak memahami apa yang abang bicarakan sebenarnya. Okay, baik, Yesus ini pantas tidak digantung? Yesus itu nggak pantas digantung. Bagus. Tetapi kenapa dia rela? Rela. Kenapa dia rela? Yesus sendiri tahu bahwa dia datang itu memang untuk mati. Rela. Lah, kalau dia nggak rela, ya dia nggak rela untuk mati di salib. Dia tinggal perintahkan malaikat datang dan hancurkan itu pasukan-pasukan Romawi dalam seketika pun tidak ada yang bisa menyentuh Yesus. Supaya Anda tahu itu, bro. Mulai saat itu, Anda merasa bahwa Yesus itu Maha Kuasa. Mulai saat itu Yesus pergi kemana? Hey, Yesus pergi ke Efraim untuk apa? Sembunyi dari mana? Penangkapan tentara Romawi. Yang herannya gini bang, Allah mengangkat Nabi Isa dengan cara tipu itu aja. Loh? Menipu manusia. Abang, cara tipu. Maaf ya buat teman-teman Islam, jangan kalian berpikir bahwa Abang Suma ini banyak ngoceh berarti dia hebat dan dia pintar. Dia nggak memahami apa yang dia sampaikan. Pertanyaannya belum terjawab. Roh apa yang merasuki Anda sampai Anda mengatakan Yesus menjadi kutuk? Dasarnya itu kan Anda harus tahu dulu saya kenapa tanya itu Yesus dasarnya, mati. Yang saya tanya roh apa yang merasuki Anda sampai Anda mengatakan Yesus menjadi kutuk? Yesus menjadi kutuk karena dosa dan kenajisanmu juga, bro. Saya semua tanya roh manusia. Apa yang merasuki? Kamu ini nggak paham apa yang kamu bicarakan, bro. Paulus berkata, dengarkan, apa? Kalau kupingmu sudah tidak sanggup, kamu hidungmu coba paham. Pakai dengar. Oh, bunyi hidungmu, hidungmu seperti itu, anak. Hidungmu kau pakai dengar kalau kupingmu nggak sanggup. Paulus berkata dalam 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada satu manusia pun kalau mau berdebat, mampu itu berkata. Tidak ada satu manusia pun mampu berkata dengan roh Elohim, Yesus itu terkutuk. Tak ada. Kalau bukan roh Elohim, lalu? Berarti roh setan. Kalau Anda mengatakan bukan roh setan yang mengajarkan Anda berkata yang digantung itu Yesus, lalu roh apa lagi? Karena hanya ada dua roh, roh Elohim dan roh iblis. Paulus mengatakan, tidak mungkin orang berkata terkutuklah Yesus kalau dengan bimbingan roh Allah. Berarti yang membimbing kalian ini roh apa? Jawab. Anda nggak paham kalimat yang Anda ngomongin sendiri sebenarnya. Ya? Anda nggak paham apa-apa. Ya? Kamu tahu nggak arti pesan message itu? Ya, ini kan andalanmu. Andalanmu hanya teriak-teriak saja. Lalu orang-orang Islam berkata bahwa kamu hebat. Kamu tuh nggak hebat. Kamu tuh sebenarnya, sorry, kamu tuh pecundang sebenarnya, bro. Tidak dibutuhkan curhatmu di sini. Bro, kamu bisanya teriak-teriak, enggak memahami. Kita butuh dalil. Pendapat orang lain. 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada satu pun mampu berkata terkutuklah Yesus karena bimbingan roh Elohim. Dan pantasan, bro, ya. Apologet Islam semua sama karena gurunya begini, ya. Pantas. Nangis kok di sini. Ini bukan tempat nangis. Gawat nih kalau begini. Ini bukan tempat nangis. Mempermalukan. Maaf, sorry to say. Kalian ini mempermalukan Islam sendiri sebenarnya. Ini bukan tempat nangis. Kok nangis di sini?
Paulus pendiri agama Kristen maklumlah berkata, SD Brenda. Dengarkan, Paulus pendiri agamamu berkata, tidak ada seorang pun karena roh Elohim mampu berkata, terkutuklah Yesus. Sedangkan Kristen sedunia berkata, terkutuk Yesus. Karena menanggung dosa kutuk. Sejak kapan Paulus mendirikan agama Kristen? Sejak kapan? Di Antiochia pertama-tama. Murid-murid itu disebut Kristen. Apakah itu Paulus yang mendirikan Kristen di sana? Siapa? Di Antiochia. Setahun bersama dengan murid-murid siapa? Kristen di sana? Siapa yang ke Antiochia setahun muridnya? Baik. Saya akan kejar kau. Apakah saat di Antiochia itu Paulus mendirikan, mendeklarasikan agama Kristen? Pertama-tama yang datang ke sana disebut Kristen itu muridnya siapa? Saya tanya Anda. Muridnya apakah, siapa? Apakah Paulus mendeklar hari ini saya menjadikan agama Kristen? Lalu Yesus mendeklarasikan. Lalu Yesus. Jangan kau lari ke mana-mana, bro. Kalau bukan Yesus, kamu bilang lalu siapa? Bahwa Kristen itu. Kamu bilang bahwa Kristen itu didirikan oleh Paulus. Saya tanya. Kisah wartawan 11:26. Mereka bersama-sama setahun lamanya di Antiochia. Saat itulah mereka pertama-tama disebut Kristen. Hari ini cuma kisah para wartawan 24 nomor 5. Paulus inilah tokoh dari Karisteng. Matius 23 nomor 15. Paulus inilah yang pertama-tama mentobatkan Romawi menjadi orang neraka. Hari ini saya dia mencoba melarikan soalan. Dia coba melarikan soalan, tapi tidak akan pernah goyah. Paulus memang pendiri Kristen. Ini 1000 lebih orang. Rasul 11 nomor 26. 1000 lebih orang yang menyaksikan pembicaraan kita. Nomor 5. Pendiri Kristen adalah 1600 orang mendengar. Malu. Pendiri agamanya Paulus, bukan Yesus. Kembali ke tema, biar kalian waras. Kembali ke tema, biar kalian waras. Jangan gila kepanjangan. 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada satupun manusia bisa berkata karena roh Elohim bahwa Yesus itu terkutuk. Jangan lari kemana-mana. Sekarang Kristen dengan bangganya mengatakan kita punya juru selamat bernama Yesus. Dia dengan kasihnya rela terkutuk demi dosa-dosa kita. Ternyata Yesus kau enggak punya terkutuk karena dosa dunia. Segini aja ilmunya si cuma. Roh apa yang merasuki kalian yang sampai Islam. Kalian mampu berkata tanpa ada beban Yesus itu terkutuk? Jawab. Oke. Biar aku jawab ya sebentar ya kawan-kawannya. Yang satu tompel tadi diam. Ya biar aku jawab dulu. Ya silakan. Kenapa kok begitu Juma itu mempelajari kitab kami? Mati meja. Tunggu dulu, mati meja. Jawab itu curhat. Begini cuma. Karena kawan-kawan kita Islam ini iri. Sebab kami Kristen ini selamat semua. Karena Tuhan kami itu berbuat untuk kami. Iya. Tidak ada orang yang mampu berkata Yesus mati terkutuk di tiang salib karena Tuhan bimbingan Roh Allah. Itu tidak ada. Berarti yang membimbing kalian mengatakan Yesus tergantung di salib itu roh setan. Menebus kami dari kutukan itu. Ya bersabar aja cuma. Kamu tidak akan mampu. Tak sampai kemanapun kamu belajar tak akan dipilih sama Tuhan Yesus. Mati minya. Setan yang milik kok dibilang Tuhan Yesus? Gimana sih? Tuhan tadi sudah dikatakan. Dengar. Saya pikir agak berisi ternyata double kosong juga. Dengar.
Biksu tadi kau katakan pasu. Kau mau menjawab, ternyata setelah kamu dikasih waktu kamu cuma curhat. Dah diam, yang lain. Bang Soma. Bang Soma. Nah, ini lagi kenapa yang Nabi Isa diangkat Allah dengan cara tipu-tipu? Kenapa larinya ke situ? Jawab dulu. Kenapa larinya ke situ? Takut orang Indonesia mengangkat Nabi. Kenapa larinya ke situ? Justru kenapa? Ini saya sedang membahas Al-Qur'an. Al-Qur'an saya mengatakan wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang Kristen sembah itu tidak lain hanyalah setan yang durhaka. Ya iduhum wa yumannihim wa ma ya iduhum syaitan illa gurura. Setan memberikan janji-janji kepada mereka dan setan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ini Al-Qur'an yang mengatakan itu, justru saya lagi bahas Al-Qur'an. Enggak sadar ngomong diri sendiri. Ini sedang membahas tentang kalian. Al-Quran mengatakan kalian menyembah setan. Ternyata memang betul kalian itu menyembah setan. Dalilnya 1 Korintus 12 nomor 3. Tidak ada seorang pun yang mampu berkata Yesus terkutuk karena roh Tuhan. Berarti yang mengatakan, berarti yang membimbing kamu mengatakan Yesus terkutuk itu adalah roh setan. Bang Suma, saya jawab. Ini yang kelima kalinya ya buat kau. Saya jawab. Okay. Saya jawab. Begitu okay. Dikasih waktu curhat. Kau diam dulu, jangan bacot. Iya, sebentar Bang Kris, sebelum okay. Dijawab aku sapa semua dulu ya. Semua tolong dia. Bang Kris. Terutama Bang Suma, tolong diam. Bang Kris, sebentar. Bang Koko Muslim atau Kristen, Bang? Saya Kristen. Oh, Bang Koko Kristen ya. Oke. Okay. Bolehkah saya bertanya bentar aja? Gantian, Bang. Etikanya dipakai ketika naik ke atas tol. Etikanya dipakai, Bang. Ada enggak mentalmu berdebat? Anda ke neraka saja kalau etikanya enggak dipakai. Udah ke neraka. Bulan depan September saya tunggu kalian. Jangan buka masker, saya ketemu langsung dengan kalian. Ya, saya mau lihat rajanya setan yang mau berdebat dengan saya, silakan. Saya tunggu ya. Tadinya bulan ini, tapi kalian mundur, lari terbirit-birit sampai Golgota. Diundur lagi bulan 9. Kalau kalian mundur lagi nanti, berarti kalian memang ini pengecup. Cuman kudus aja kalian terus. LP kan kamu segera Juma. Kau tunggu tagih-tagihanmu. Ya. Awas. Juma. Itu panggungmu Juma. Silakan. Kita bawa bibel. Kita bawa bibel ke pengadilan. Kita urai di sana. Ini kita berdiskusi siapa Tuhan yang benar. Kenapa larinya ke situ? Al-Qur'an nggak, mengatakan kalian menyembah setan. Kita buka tema baru. Enggak ada, jangan siapa menangis. Siapa Tuhan yang benar? Jangan menangis. Gurunda izin sebentar ya, ini ilmu Bang Kris ini di depan kipas angin kah? Kok suaranya gemuruh? Di sini di depan kipas anginnya. Dimatiin dulu kipas anginnya. Di sini anginnya kencang sekali. Dia lagi panas. Orang kepanasan. Enggak, maksudnya justru di sini anginnya kencang, Mas Bro. Ya suruh diem dulu anginnya, minta tolong sama Roh Kudus. Ah, susah kali gitu aja kok. Lanjut Bang Juma, Gurunda. Oke, okay. Juma. Kita ganti tema baru ya. Kita diskusi Tuhan yang benar itu. Ini sudah ketahuan Tuhanmu itu yang membisikkan kamu mengatakan Yesus itu terkutuk. Itu Tuhanmu. Nah, siapa saya itu? Saya ini tidak belum saya belum berbicara tentang siapa Tuhanku. Kita masih bicara tadi dalam yang mengajarkan kamu, yang membimbing kamu mengatakan Yesus terkutuk, itulah Tuhanmu, itu siapa? Bro, sekarang ini kita keluar dari jalur agama dulu. Mari kita bahas dulu. Anggap saja Anda dan saya ini Lucifer yang ada dalam dirimu itu tidak ini mempan. Belum kenal Tuhan. Tidak mempan sama saya. Lucifermu itu enggak mempan. Lucifermu mengajak kita berdua ini belum kenal Tuhan yang benar. Anggap aja kita belum kenal Tuhan yang benar. Mari kita mendiskusikan Tuhan yang benar itu yang mana. Nenekmu kiper, kau aja.
anggap aja belum ada Kristen, belum ada Islam. Kok depan kok belum ada agama apapun. Al-Qur'an jadi mari mengatakan wa iyaduna. Kita merujuk kepada Allah yang benar itu yang mana? Eh, hey, Al-Qur'an saya mengatakan itu. Syaitan. Yang kau sembah itu syaitan. Untuk membuktikan itu, kita lihat roh apa yang membimbing kamu mengatakan Yesus terkutuk? Roh apa? Lah, itu Tuhanmu. Anda terima tantangan saya untuk kita membahas, Tuhanmu mendiskusikan, berdebat yang membimbing yang kamu yang mengatakan Yesus yang suci itu mati terkutuk di atas tiang salib. Itu Tuhanmu yang membimbing kamu. Itu Tuhanmu. Masa kau pura-pura enggak kenal Tuhanmu? Ya, akulah Yesus. Saya bilang, jangan kita menyinggung agama masing-masing. Gilang, gemilang, itu Tuhanmu tuh. Kok pura-pura nggak tahu? Saya bilang, kita berdiskusi tanpa melibatkan agama, baik Islam dan Kristen. Oh, kamu ke anu? Jadi kita anggap aja kita berdua ini tidak pernah kenal sama sekali. Jadi kita mau cari Tuhan yang benar. Jangan di sini. Ngajak diskusi sepak bola. Anda nggak berani terima tantangan saya. Padahal kamu berkuat-kuat mau nantang pendeta se-Indonesia. Tetapi dengan saya aja, Anda nggak berani terima tantangan saya untuk kita berdiskusi Tuhan mana yang benar. Betapa siksaannya jiwamu. Bang Suma, kalau mau berdebat yang bagus, bukan selalu nyerocos. Bang Suma, kalau saya bertanya, jawab. Kalau mau yang bagus, saya ulang. Makanya, yang lain diam. Biarkan kalau ibu ini yang menjawab. Makanya kalau Paulus berkata dalam 1 Korintus 12 nomor itu, coba. Makanya kalau mulut bawahnya ikut ngomong, bagaimana? Dia mengatakan diskusi yang baik. Begitu saya bicara, mulut bawahnya ikut ngomong. Mana ibu ini? Al-Quran mengatakan orang Kristen itu menyembah setan. Wa iyaduna illa syaitanam marida. Paham? Untuk membantai itu pakai ilmu. Salah Al-Quranmu. Kami itu menyembah saya, Tuhan yang benar. Sebagai Islam malu dengan kau. 1 Korintus 12 nomor 3 Paulus berkata tidak ada seorang pun yang dibimbing kalau oleh Roh Elohim Islam, dapat berkata terkutuklah Yesus di atas tiang salib. Pertanyaan saya, kalau begitu roh apa yang membimbing kalian mengatakan Yesus mati terkutuk untuk dosa-dosa kalian di salib? Jawab. Ya, karena... Diam, kamu sudah dari tadi nyerocos dari ibu ini, ibu ini yang tadi. Diam supaya kita dikatakan ini debat kusir. Ini yang ibu, semua diam. Silakan bu, jawab. 1, 2, 3. Saya diam. 3 jam bu ya, ku kasih waktu. Nah, silakan. Ngomong selama 3 jam. Buktikan roh yang membimbing kalian itu adalah bukan roh setan dengan mengatakan Yesus terkutuk di tiang salib untuk dosa kalian. Silakan. 1, 2, 3. Yang lain diam semua. 3 jam. Dinda Ardiansa, masak nasi dulu dek. Sambil menunggu jawaban itu. Juma. Saya juga mau mencuci dulu. Baru cucian ini. Siap. Pernah siap guru, udah siap. Mute. Bukan waktumu. Jangan sampai kita dikatai lagi sama ibu itu. Ibu, 3 jam waktu Anda. Robek mulut Anda sekarang. Waktunya. 1, 2, 3. Kami tidak pernah mengatakan Tuhan. Berasa perempuan ente ya? Hei, Perdede, kau berasa perempuan? Hah? Yang saya minta ibu yang tadi menjelaskan supaya tidak menjadi kusir, kita kasih waktu dia 3 jam untuk membuktikan bahwa yang membimbing Kristen berkata Yesus digantung yang salib dengan cara terkutuk untuk dosa-dosa Kristen itu adalah roh Elohim. Kita buktikan. 1, 2, 3. Saya mau cangkul dulu, mau tanam ini. 3 jam lo ya, silakan. Dibuka mute-nya, Bu. Udah saya bantuin buka, Bu. Bu positif. Mute-nya dibuka, Bu. Nih aku bantuin buka ya. Ayo, Bu. Tadi protes. Dikasih waktu nggak mau. Gini, masalah terkutuk kan. Mereka yang paham hukum Taurat memandang kepada Yesus yang tergantung itu
sebagai orang yang terkutuk, ya kan, yang memahami hukum Taurat memandang itu terkutuk. Ya, Yesus kan tidak ada salah kan? Nah, jadi yang kalau zaman dulu yang tergantung di atas kayu salib itu dikatakan terkutuk. Tetapi Yesus kan tidak ada kesalahan. Jadi di sini salah atau tidak ya? Mereka yang digantung di situ dikatakan terkutuk, salah atau tidak dikatakan terkutuk. Tapi apabila kita beriman ya, sebagai orang Kristen yang beriman atau digerakkan oleh kuasa kudus atau kuasa Allah, kita tidak akan mengatakan Yesus terkutuk. Kita tidak akan mengatakan Yesus terkutuk karena apa? Yesus tidak bersalah, kan begitu. Nah, dan tak satu pun yang mengatakan Yesus itu Tuhan kecuali kita beriman. Begitu. Jadi kita tidak sebagai orang Kristen kita tidak mengatakan Yesus itu terkutuk, tapi orang yang tidak punya kuasa kudus itu yang mengatakan Yesus terkutuk. Jadi waktu pada saat zaman dulu kalau ada orang yang digantung di situ salah atau tidak salah dikatakan terkutuk. Tetapi sebagai orang beriman yang dikasih kuasa kudus oleh Allah, kita sebagai orang beriman, oh Yesus tidak terkutuk. Karena apa? Dia tidak punya dosa, begitu Pak. Dan apa maksud tujuannya Yesus mau rela mengorbankan diri? Itu Bapak tidak tahu. Salah satu Bapak pendeta di sini bisa menjelaskan kenapa Yesus harus menjalankan semua itu. Begitu Pak. Jadi kita tidak jangan tekankan bahwa kamu lesu, Lucifer, begini. Tidak boleh. Karena kan tidak seperti itu apa yang Suma sampaikan kepada kita kan begitu. Jadi jangan maksudnya mau berdebat di sini hanya untuk bukan berdebat tapi untuk mengucilkan orang-orang Kristen begitu. Jadi kita harus berdebat sehat Pak, bukan oh kamu begini memangnya kamu Allah menghakimi orang. Kita tidak berhak menghakimi. Kita sebagai orang Kristen, walaupun agama lain salah, kita tidak mau bilang kamu salah. Karena apa? Yang berhak menghakimi itu Allah, bukan kita yang berhak menghakimi. Kita hanya memberitahu ini. Adapun Allah luar binasa. Adapun Suma mau. Jam itu waktunya. Ya, itu saya bisa katakan Pak. Walaupun kalau orang pikirannya sudah negatif terhadap kita, walaupun kita berkata benar, pasti salah. Itu saja. Sudah Pak, demikian. Jelas, udah 3 jam belum menyesatkan. Yang saya tanya, roh apa yang merasuki Kristen sampai Kristen kemudian mengatakan dosa-dosanya Kristen itu ditebus oleh oknum yang bernama Yesus dengan cara kutuk terkutuk di atas tiang salib. Ibu mengatakan, kami tidak mengatakan dia terkutuk. Faktanya ratusan dalil di dalam Perjanjian Baru mengatakan bahwasanya dengan darahnya, dengan dagingnya, kita Kristen memperoleh tebusan dan pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia Bapa. Berjuta orang Kristen memahami Yesus tergantung dengan cara terkutuk di atas tiang salib karena dosa-dosa dunia. Hanya orang munafik yang tidak mau mengakui itu. Yesus ini dibunuh karena dosa dunia dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Orang munafik yang menyangkal itu dari Kristen. Terkutuk itu sekarang roh apa yang merasuki? Roh apa yang merasuki Anda semua? Sampai Anda melimpahkan dosa-dosa Anda kepada satu orang Yesus sehingga dia menjadi kutuk di atas tiang pohon. Roh apa yang merasuki Anda? Siapa yang merasuki Anda? Paulus mengatakan tidak ada satupun orang yang karena oleh roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Tapi orang Kristen dibangun imannya dengan memahami Yesus itu mati di atas tiang salib untuk dosa kalian. Betul? Kamu boleh terbalik-balik cuma. Tadi kan Paulus mengatakan tidak ada yang berani orang Kristen mengatakan Yesus terkutuk. Tadi cuma bilang kayak gitu. Di situ tidak disebut Kristen.
1 Korintus 12 nomor 3. Oleh karena itu, aku mau meyakinkan kamu, aku Paulus mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Benar 100%. Apa lagi kau bilang? Kenapa kau bilang? Kau tanya-tanya lagi. Tidak ada kan? Tidak ada seorang pun karena Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Tak ada. Ya. Betul? Yang terkutuk itu manusia cuma. Terkutuk di zaman Adam. Munafik, lu munafik. Lu munafik. Yang mati di atas tiang salib siapa? Tuhan kami. Siapa namanya? Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan cara apa? Itulah kami cuma enaknya punya Tuhan. Tuhan yang berbuat dari umatnya. Itu kau sudah akui. Aku sudah akui. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Kamu sudah akui, itulah enaknya kami punya Tuhan. Tuhan kami rela terkutuk demi kami, kan? Betul. Dia mengambil kutuk itu. Sekarang muncul kutuk pertanyaan. Saya terima, tapi Tuhan sekarang muncul pertanyaan. Roh apa yang merasuki Anda sampai Anda beriman seperti itu? Kalau Roh Allah kan tidak mungkin. Karena tadi sudah diputuskan oleh Paulus 1 Korintus 11 nomor 3. Tak ada, karena Roh Elohim orang mampu mengatakan Yesus terkutuk. Ternyata Anda, itulah hebatnya, itulah enaknya Tuhan kami. Sekarang pertanyaannya, silakan dengan imanmu, silakan. Tapi tolong jawab, roh apa yang membimbing kamu? Kamu pikir dengan ilmumu mau belajar sana sini kamu mendapatkan keselamatan itu dak cuma? Lah kok jadi curhat? Kami yang curhat. Ah, begitu dia. Pertanyaan saya, roh apa yang merasuki kamu, yang membimbing kamu sehingga mengantarkan kamu mengatakan dosa kutuk ditanggung oleh Yesus dengan menjadi kutuk di atas tiang salib? Roh apa? Kami tidak kenal roh. Percuma dibilang sama roh kamu. Kami tidak mengenal roh katanya. Padahal Tuhanmu itu roh. Lucu ente itu. Wahyu 5 ya, nomor 6. Bertanduk maksud, 7 bermata 7 itulah ketujuh roh teos yang turun ke bumi. Pura-pura lagi kau kan? Kamu bertanya roh. Kamu kenal roh apa? Ini Paulus mengatakan, tidak ada orang yang mampu berkata terkutuklah Yesus karena Roh Allah. Iya. Tidak ada. Iya. Sekarang kau mengimani, sekarang kau mengimani segala kutu dari dunia Adam sampai dunia kalian itu ditebus Yesus dengan jalan terkutuk, dengan jalan menjadi kutuk di atas tiang salib. Pertanyaan saya, roh apa yang membimbingmu mengatakan itu? Jawab. Kalau dibilang menjadi kutuk, kan Barbena ini menjadi terkutuk kau bilang tadi. Apa bedanya? Bedakanlah bahasa itu dikit-dikit cuma. Ya. Burunda kan bahasa bisa. Oh, jadi memeras kayak gitu. Tadi kan saya tadi kan saya sudah jelaskan sama Bang Suma tadi kan. Salah atau tidak di pada hukum Taurat itu kan berlaku hukum Taurat. Jadi salah atau tidak salahnya orang yang tergantung di tiang itu dikatakan sesat. Salah atau tidak salah, tapi kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Yesus, kita tidak akan berkata seperti itu. Kan begitu. Walaupun itu munafik namanya, Bu. Itu namanya munafik. Tidak salah, tidak bersalah. Itu namanya munafik. Jadi menurut Ibu, Yesus ini menebus apa di atas tiang salib? Itu saya harus jelaskan. Banyak orang yang salah kaprah bahwa Yesus datang untuk menebus dosa kita. Ya, dosa kita ini ditanggung masing-masing. Apa yang Yesus tebus? Berarti Anda membantah dalil. Tunggu. Apa yang Yesus tanggung? Nah, itu Bapak harus tahu. Dosa yang Adam hilangkan. Itu yang Yesus tebus. Karena Adam berarti kan manusia sempurna. Tunggu dulu. Adam adalah manusia sempurna yang Allah ciptakan. Jadi satu-satunya yang harus menebus yaitu manusia sempurna juga. Yaitu Yesus. Yesus kan sempurna.
Jadi yang harus tebus yang sempurna juga, tidak ada yang bisa menebus selain Yesus. Yang itu dia akan tebus. Jadi kalau Yesus tidak turun ke dunia, tidak ada kebangkitan, Pak Suma tidak ada kebangkitan. Nah itulah yang ada dilarangkan kan? Adam dilarangkan makan buah itu. Jadi seandainya Adam dan Hawa tidak makan buah, Yesus di atas tiang salib itu apa? Seandainya Adam dan Hawa tidak makan buah itu, ada isinya percuma. Dia akan hidup selama-lamanya. Dia akan percuma hidup selamanya. Doktrin dia kalau membantah dalil. Nah, itu yang Yesus akan tebus. Masih mending saya, Anda mengatakan nyerocos, saya berdalil. Anda mengatakan Yesus tidak menebus dosa. Galatia 3:13. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Orang yang digantung pada kayu salib ini siapa? Yesus atau bom-bom? Zuma, aku jawab Zuma, tapi sebelum aku jawab, aku tanya berapa kilometer tinggimu? Berapa gram? Kilometer tinggiku itu sekarang berubah menjadi 75 ons. Nah, itu katanya Anda heran. Ketika Anda bertanya, heran. Halo? Maria melahirkan manusia, kamu enggak heran? Melahirkan Tuhan, kamu enggak heran? Tentara Romawi membunuh Tuhan, kamu enggak heran? Hah? Enggak heran kau? Aku Tuhanmu kelaparan, dah heran. Lucu ente itu, lucu. Orang bercanda jadi masalah. Bercanda. Tapi hal yang mendasar dalam imanmu, kamu gak heran. Maria melahirkan Tuhan. Anda bukan bercanda, Anda memang botol. Oh ya udah, nggak apa-apa. Mari aku jawab. Bagi aku masa, aku jawab. Ah, silakan. Itu kutuk, Anda tahu apa itu kutuk di dalam kekristenan? Di dalam Islam tidak ada kutuk. Hah? Tetapi faktanya Anda terkutuk. Ajaran Anda tidak mengajarkan kutuk. Tidak. Tadi sudah enggak dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pertanyaan saya, roh apa yang membimbing kamu sampai kamu mengatakan Yesus terkutuk? Coba dengar ya, Jawab aja Lucifer. Kenapa sih malu-malu? Orang tua di situ. Ini Rasul Paulus sedang menjelaskan bahwa ketika orang menyampaikan sesuatu, maka harus ada dengan karunia roh, paham enggak? Maka ketika tidak ada seorang pun yang mampu berkata terkutuklah Yesus karena roh Allah. Kalian semua memahami Yesus terkutuk di atas tiang salib. Itu yang membimbing kalian roh apa? Ini Roh Kudus. Paham enggak? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Berarti bertentangan dengan perkataan Paulus. Di situ menyatakan bahwa harus dengan karunia Tuhan, karunia roh yang diberikan oleh Tuhan, baru kita boleh menyatakan bahwa kita sudah apa, mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dengan Yesus itu bukan diangkat. Itu masalahnya, nah, bukan baca itu konteksnya, baca konteksnya sepenuhnya botol masalahnya Lima, bukan itu 1 Korintus 12 nomor 3 tak ada satupun manusia mampu berkata terkutuklah Yesus karena roh Allah. Kalau Bang Juma saya bisa jawab. Ah, yang lain diam, silakan. Yang mengatakan di dalam firman bahwa Yesus terkutuk bagi mereka yang tidak percaya, namun mereka yang percaya itu adalah keselamatan. Dan satu kebenaran di Kejadian, manusia pertama diciptakan, Allah membentuk dia dari tanah dan menghembuskan nafas kehidupan, yaitu roh Allah. Jadi roh kudus yang mengatakan bahwa yang di atas tiang salib itu terkutuklah orang yang mati di tiang salib bagi mereka yang tidak percaya. Tetapi bagi mereka yang percaya adalah roh kudus yang menuntun untuk mendapatkan keselamatan. Enggak nyambung bang, enggak nyambung. Paulus berkata 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada seorang pun yang mampu berkata terkutuklah Yesus karena roh Allah.
Jadi kalau berdasarkan roh Allah, orang itu mampu berkata Yesus terkutuk, itu tidak mungkin. Sementara kalian semuanya mengatakan Yesus itu terkutuk di atas tiang salib, menebus ya dosa kalian. Bukannya dari situ pertanyaannya, roh ya, ya, apa yang membimbing Anda, kalian mengatakan itu? Karena kalau roh Allah nggak mungkin. Ya, berarti roh apa? Saya jawab ya. Makanya di situ dikatakan kalau kita beriman, kita ya kan tidak semuanya pada zaman itu kan beriman, tidak semuanya dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau kita beriman kepada Yesus bahwa apa dia digantung tidak ada dosa kan begitu. Jadi dia bukan terkutuk, tapi orang yang mengatakan terkutuk itu berarti tidak beriman begitu Pak. Jadi saya mau jelaskan di sini mengapa kita membutuhkan tebusan. Nah saya jelaskan di sini, tebusan adalah harga yang harus dibayarkan untuk menebus orang dari ancaman kematian. Jadi yang dia tebus kematian kan Adam kalau dia tidak makan itu, kalau dia tidak makan itu buah tidak akan mati, tapi dia makan buah itu jadi mati. Jadi Yesus akan yang dia akan tebus itu kematian. Dan itu ada di Keluaran 21 ayat 29-30, Bapak bisa baca itu. Nah, sewaktu menciptakan manusia, Allah tidak pernah menginginkan mereka menjadi tua dan mati. Nah, itu. Apa buktinya? Allah mengatakan kepada manusia pertama, Adam, bahwa jika ia melakukan apa yang disebut dosa oleh Alkitab, ia akan mati. Jadi kalau Adam dan Adam memakan buah itu, dia akan mati, kan begitu. Jadi, seandainya Adam tidak berbuat dosa atau makan buah itu, ia tidak akan pernah mati. Nah, itu. Itu ada di Kejadian 2 ayat 16-17, Kejadian 5 ayat 5. Nah, itu kematian masuk ke dalam dunia umat manusia melalui Adam. Kita ini semua umatnya meninggal karena dosa Adam. Nah, jadi kepada keturunannya belum cukup ke Yesus, ke Adam lagi dipitnah. Ini yang kan yang Yesus mau tebus itu kan dosa Adam, maka saya jelaskan. Jadi kenapa keturunannya Adam Yesus belum selesai dosa, Adam lagi yang dipitnah. Kan saya mau jelaskan Pak apa yang sebenarnya Yesus mau tebus itu yang kematian. Pertanyaannya yang... bukan ke situ loh Bu. Itu saya sudah hafal itu, konsep itu saya sudah hafal. Tapi Pak, yang saya tanya, roh apa sih yang merasuki kalian sampai kalian mampu dengan setega itu mengatakan Yesus mati terkutuk untuk dosa kalian? Itu roh makanya, apa? Makanya Pak yang saya kasih tahu tadi, tidak semua dulu zaman dulu kan ya beriman. Jadi ini diperuntukkan oleh orang yang beriman kepada Yesus. Roh apa mereka... yang merasuki kalian dengan teganya memfitnah Yesus mati terkutuk? Roh apa? Kalau orang Kristen Pak, orang Kristen sejati tidak akan pernah mengatakan seperti itu kalau dia beriman. Ini yang Anda jelaskan ini justru nanti endingnya Yesus harus menebus kalian di atas tiang salib, betul? Iya, berarti terkutuk. Maksud begini Pak, yang dia tebus itu dosa, yang Yesus tebus itu dosa yang Adam perbuat dengan cara terkutuk. Susah Bapak, susah dijelaskan. Susah karena Anda membantah dalil. Saya bacakan, Yesus telah menebus kita dari Yesus telah menebus Kristen aja dari kutub hukum Taurat dengan jalan menjadi kutub bagi Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa itu orang yang tergantung di kayu salib? Bom-bom. Begini Pak, ya Yesus. Tapi kan saya Yesus. Tapi makanya saya muncul pertanyaan, roh apa yang membimbing ini, kalian mengiman, mengamini ada yang digantung di atas salib secara terkutuk? Roh apa yang membimbing kalian percaya itu? Ya makanya saya jelaskan, kalau orang yang beriman kepada Yesus tidak akan mengatakan seperti itu. Lalu faktanya Yesus menjadi korban di atas tiang salib. Ya memang Pak, makanya saya jelaskan dengan cara apa? Dosa dengan apa cara yang, apa?
Dosa apa yang Yesus tebus? Bukan dosa kita pribadi, dosa yang Adam hilangkan yaitu kematian. Jadi kalau Yesus tidak datang. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini, Pak, ini ada dalilnya. Roma 15. Siapa yang dapat membayar tebusan untuk membebaskan kita dari kematian? Itu tertulis di mana? Tunggu, saya kasih artinya. Sewaktu kita mati, tertulis di mana? Nah, baca di Mazmur 49. Mazmur 49 ayat 7-9. Itu yang Yesus tebus, Pak, bukan dosa kita pribadi masing-masing, bukan. Oke, saya baca, Bu, ya. Dosa saya baca. Kematian yang tidak Yesus, seorang apa? Pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Elohim ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Supaya ia tetap hidup untuk terusnya dan ia tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dungunya pun binasa bersama-sama dengan meninggalkan harta benda mereka orang lain. Kubur mereka adalah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan oleh dinyesakan, disamakan dengan hewan yang binasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya, ajal orang-orang yang gemar akan perkataan sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia, orang mati digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Tuhan akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya manusianya, semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turut mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik kepada dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang itu terus-menerus. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang... Apa ini, Bu? Apa ini? Apa? Makanya, Pak, makanya apa itu ini, harus Bu? Baca dengan pelan-pelan, jangan lancar. Jadi apa begini. Ini? Jadi maksudnya di situ, Pak. Ada hubung-hubungkan pemalukan. Jadi maksudnya begini, Pak, itu. Apa? Kan, makanya jangan lancar ngomongnya, bacanya harus. Iya, apa di sini mana? Mana di sini dosa ditebus oleh orang Yesus mana? Tadi sudah dibaca, makanya Pak jangan itu pelan-pelan. Ya, di mana di sini Yesus jangan ini. Jangan panas. Di mana? Jangan kejang-kejang gitu. Bukan kejang-kejang, saya hanya merasa Anda itu cari-cari dalil. Tidak, untuk Pak, menutupi bahwa dosa Adam, mana dosa Adam di sini, mana? Dosa Adam di sini, mana? Dosa mana? Adam ya itu kan Allah kan ingin Adam dan Hawa untuk hidup selama-lamanya, hidup abadi. Tapi dia tidak taat kepada Allah. Di mana dalilnya? Dia makan buah itu kan, jangan dimana makan buah. Di mana dalilnya? Tuhan mau agar Adam hidup abadi, mana? Tunjukkan. Jangan makan, ya itu dah, jangan makan buah itu. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati, begitu. Yang Yesus tebus itu. Yang saya minta dalilnya mana? Mana dalilnya bahwa Adam itu akan hidup abadi? Mana? Bu ya. Mau laki mau perempuan sama aja. Oh tidak, begini Pak. Intinya begini. Kalau Yesus percaya saja. Begini, enggak jangan. Kalau Yesus tidak turun ke bumi untuk menebus dosa Adam, dosa kematian yang Adam buat. Di mana Adam menerus mewariskan dosa? Hei, kalau cuma bicara nipu-nipu kayak gitu. Di mana Adam mewariskan dosa? Mana dalilnya? Ya Tuhan, tadi saya sudah baca tadi, Bapak tidak. Mana, di mana? Anda baca di mana? Ada mewariskan dosa itu di mana dalilnya? Tunggu ya. Di Kejadian 2 ayat 16. Silakan. Di Kejadian 17 ayat 5. Satu aja, Bu. Kejadian 2 16. Iya. Aku tidak yakin. Saya tidak akan pernah mati. Yakin. Ya? Di Kejadian 2 ayat 16-17. Baik. Kita baca ya. Di Kejadian 2 ayat 16.
Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Mana mewariskan dosa mana? Nah, terus baca di mulai. Kejadian 2 ayat 5. Mundur. Tunggu enggak. Kejadian 17 ayat 5. Kejadian 17 ayat 5 ya, ayat 55 apa 5 ini dia baca itu aja ayat. Tidak 5. Ada 55. Masuk. 55. Baca masuk. Apa? Baca aja, Pak. Bapak yang baca. Tentang istrimu apa? Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sara, itulah namanya. Lompat kemana lagi? Ayo, saya bantu, saya ikuti permainannya. Ayo, biar semua manusia jadi gila karena ibu. Kejadian 5 ayat 5. Tadi kan loncat lagi mundur. Kejadian 5 nomor 5 lagi. Coba habis baca, itu Pak. Terbang lagi kemana-mana. Umur Adam. Itu ya? Ya, betul ya? Betul. Ya. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Ya, betul. Mana dosa diwariskan mana? Nah, seandainya Adam tidak memakan buah itu tidak akan mati. Ya kan begitu? Mati Mija. Mana ada dalil kayak begitu? Ya. Kan itu fitnah terhadap Nabi Adam. Mewariskan dosa. Kejadian 5 nomor 3 Anda baca. Tuhan memberkati Adam, istrinya dan anak-anaknya. Mana kutuk kalau sudah diberkati kayak gitu? Maksudnya umurnya kan dia kan mati. Makan buah itu tidak akan mati, Pak. Mati. Nah, sekarang Yesus mau datang menebus dosa itu. Kristen masih mati atau hidup kekal? Ya, makanya salah paham lagi ini. Salah paham lagi. Katanya karena dosa waris terjadi kematian. Ya. Yesus datang menebus itu, berarti sudah hapus. Kalau sudah dihapus, berarti tak ada lagi kematian. Begitu. Ya, tapi bukan di dunia kita mau apa begini, Pak. Dengan baik-baik. Pahanya yang gatal, pantatnya orang yang digaru. Kalau Yesus tidak datang ke dunia ini, hidup kita begini-begini saja. Melahirkan. Justru mati, karena konsep makan, Yesus datang hidup ke dunia, larinya orang menjadi pengikut setan semua. Jadi buktinya Yesus, kalian memfitnah Yesus mati terkutuk itu karena roh apa? Itu loh. Soalannya di situ loh. Lari kemana-mana. Yang saya tanya, roh apa yang merasuki Karisteng sampai mereka mengatakan anak Maria itu terkutuk? Makanya Pak, kalau menjelaskan segala sesuatu lembut-lembut sedikit, jangan terlalu tak ada gunanya lembut kalau menyesatkan. Cak bom-bom lembut-lembut kayak setan lembut. Hai Adam, makanlah, sebab kalau kau makan kau akan hidup kekal. Itu iblis. Benar itu benar, hak itu hak. Sesat-sesat aja. Kalau jangan berlembut-lembut supaya orang bisa Anda sesatkan. Gak ada. Yang laki-laki, semuanya tak ada yang bisa menjawab. Jangan nyerocos dulu, Pak. Kalau apa Yesus yang membimbing datang, kalian mengatakan Yesus terkutuk di atas tiang salib? Jawab, Pak. Semua boleh diam dulu. Kalau Yesus gak ada, diam. Anda dikasih waktu hanya menipu. Dosa kematian. Tidak ada. Yang tidak saya ada tanya, roh apa? Kalau Elohim tidak mungkin. Paulus mengatakan tidak ada orang berkata Yesus terkutuk karena roh Elohim. Berarti roh apa yang ada dalam diri Anda sampai Anda mengatakan Yesus terkutuk? Jawab. Lu yang terkutuk karena situ yang terkutuk karena situ tidak beriman. Kalau kita tidak terkutuk karena kita emosi, beriman. Muncul Lucifer dalam hatinya, aslinya kelihatan. Aslinya keluar. Pertanyaan sederhana berdasarkan 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada orang yang bisa berkata terkutuklah Yesus karena roh Allah. Berarti roh apa yang membimbing kalian, mutar-mutar lidah kalian sampai ke Adam lah, sampai ke kejadian lah. Untuk supaya Anda mengatakan Yesus terkutuk. Roh apa itu yang membimbing kalian? Roh apa? Bang Juma, saya jawab Bang Juma. Ya, kamu lagi. Tadi sudah. Ibu gugur. Dah, turunkan ibu ini gugur. Cari yang lain.
bagi yang mengatakan bahwa Yesus cuma mau nipu-nipu. Turun, ibu turun. Anda cari kutu aja. Ayo, bagi, siapa lagi? Oke, saya jawab sederhana, Bang Juma. Ya, silakan, Bang. Yang mengatakan bahwa Yesus terkutuk di kayu salib, bagi mereka yang tidak percaya, bagi mereka yang dikuasai oleh roh jahat, tetapi bagi mereka yang percaya, mereka akan dapat keselamatan karena Tuhan Yesus. Percaya apa? Percaya apa? Percaya Tuhan Yesus. Percaya dia mati di atas tiang salib. Ya, percaya bahwa dia mati. Itulah yang kutanya, roh apa yang merasuki Anda sampai Anda percaya itu? Itu loh yang saya tanya. Kan Yes Paulus sendiri mengatakan. Saya ulang lah, saya baca ya, saya ulang ya pelan-pelan ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Tuhan dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada. Nah sekarang ya, Anda beriman, Anda percaya Yesus mati di atas tiang salib. Dengan kata lain, Anda percaya dengan perkataan yang tertulis, terkutuklah orang di atas kayu salib. Jangan munafik Anda. Iya, saya tidak munafik, Bang Juma. Jangan berhenti di situ. Berarti Anda setuju bahwa Yesus itu disalib dengan cara terkutuk? Tidak. Lalu dia disalib dengan cara apa? Dia disalib. Memang Tuhan Yesus disalib dan di firman itu mengatakan terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Tetapi dia berarti bangkit. Berarti tetapi Yesus ini terkutuk atau tidak? Dia tidak terkutuk karena dia bangkit. Kenapa larinya ke situ judulnya? Yesus dengar. Baca Galatia 3 13 pelan-pelan. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi apa Yesusnya? Terkutuk. Menjadi terkutuk. Anda imani enggak itu? Saya imaninya karena 100% manusia dan 100%. Itulah yang kutanya, roh apa yang merasuki Anda sampai Anda mengimani perkataan Yesus terkutuk? Kalau kami umat Islam, tidak mungkin. Yesus itu orang suci, nggak mungkin terkutuk. Sekalian sebaliknya, memang Yesus itu suci, tapi dia terkutuk karena dosa kita, nenek Lucifer. Pertanyaan saya, roh apa yang merasuki Anda sampai Anda percaya Yesus itu terkutuk? Jawab. Tidak ada. Tidak ada roh jahat yang merasuki itu semua. Itu semua adalah roh kebenaran. Berarti Paulus ini bohong dong. Karena Paulus sendiri mengatakan tidak ada. Pelan-pelan kuulang lagi. Karena itu aku, Paulus, meyakinkan kamu. Gonoriso. Aku meyakinkan, memberitahukan kamu, mendoktrin kamu, mendogma kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Theos dapat berkata terkutuklah Yesus. Tak boleh, tak ada. Nah sekarang kamu menjadi Kristen karena kamu percaya dosa-dosamu itu yang adalah kutuk sudah dilimpahkan kepada Yesus. Berarti Yesus ini mati digantung dengan jalan terkutuk. Roh apa yang membimbing kamu? Kalau roh Elohim, tidak, kata Paulus. Berarti roh apa? Roh apa? Kan cuma ada dua. Roh Elohim, roh setan. Yang mana di antara keduanya? Kalau roh Elohim, tidak mungkin orang itu beriman Yesus itu terkutuk. Seperti umat Islam. Umat Islam tidak beriman Yesus itu terkutuk di tiang salib. Tidak sama sekali. Hanya Kristen. Maka muncul pertanyaan. Roh apa yang membimbing Kristen sampai percaya anak Maria digantung di atas tiang salib dengan menebus kutuk? Itu roh apa yang membimbing kalian? Saya bisa jawab dari tadi kan dikasih. Silakan. Selamat siang Bang Juma. Saya Kristen Bang Juma. Iya, silakan Bang.
Ya, boleh. Boleh dan, saya tanya tentang hal itu juga, Bang. Cuma, ya, silakan saudara saudara Mimi diam dulu. Ya, oke, baik. Nah, itu kalau mengenai keimanan kita dalam kekristenan, Bang Juma, tentang adanya terkutuk yang tergantung di tiang salib itu, dalam pemahaman kita Kristen, Bang Juma, itu kan dulu di kalau kita kaji lebih dari apa namanya dari mulai dari Adam dan Hawa, di sana dulu pertama kali mereka diusir dari surga itu karena telah melanggar perintah Allah, ya kan? Jadi mereka diusir dengan cara dikutuk, ular pun dikutuk, Adam pun dikutuk, ya. Jadi mengapa dikatakan juga dalam adat istiadat Yahudi bukan itu Yesaya di surat Yesaya mengatakan terkutuklah orang yang tergantung di tiang salib supaya genaplah tentang mengenai hal itu, Bang Juma, bahwasanya kutuk dosa kutuk tersebut sudah dihapuskan oleh melalui penyaliban Yesus ya dalam tiang salib, Bang Juma. Jadi dikutuk, itu dari Bang. Yang dikutuk di situ pada kejadian itu Adam, iblis atau apa, Bang? Iya, ya, iblis, Adam pun juga mana cuman. Mana dalilnya Adam dikutuk? Tunjukkan. Itu bos bisa kita baca itu kejadian 2 ayatnya dari mulai dari 15 sampai ke 7. Enggak ada. Saya sudah baca itu, Bang. Enggak ada dalilnya di situ Adam dikutuk. Terkutuklah tanah, terkutuklah ular, hanya dua yang dikutuk. Siapa yang berarti dikutuk? Kalau Yesus mati terkutuk untuk menebus ya, dosa, berarti siapa yang ditebus di sana? Iya, siapa yang dikutuk aja di situ, Bang Juma? Iblis dan bumi tanah. Dengarkan Bang Juma, ya. Dengan mengatakan kepada Hawa, ya, kamu akan melahirkan dengan merasakan rasa sakit, ya. Itu udah kutukan itu, dikutuk namanya, Bang Juma. Itu karena bumi. Contohnya seperti ini, Bang Juma. Dalilnya dulu, Bang. Dalilnya. Jangan asal nuduh. Iya, baca. Dalilnya. Kejadian 2 ayatnya ke-16, baca. Oke. Kejadian 2:16. Kita baca lagi. Kita ulang lagi. Ya, baca. Oke. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Mana terkutuk Adam itu mana? Ayat yang lain. Mana? Ayo. Ayat lain yang kamu bacakan itu, Bang Juma. Kejadian 2 kan? Kejadian 2 kan? Kejadian 2 apa kejadian 3? Coba 16. Ya. Itu sudah benar tadi, Bang Zuma. Kejadian 2 16. Kejadian 3 16 coba dulu, Bang. Ya, mungkin saya salah coba. Kejadian 3 itu membahas tentang perempuan, ya. Bukan tentang Adam. Hawa itu. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Mana kutukannya, mana? Enggak, Bang. Misalnya, mana kutukannya? Saya mengatakan kepada Bang Juma, kamu akan merasakan rasa sakit. Itu lah. Saya mengutuk enggak? Ya itu bersama waduh. Dengan ular. Ditambah Anda lagi, baca Bang data selanjutnya. Oke, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripada, maka terkutuklah. Apa yang terkutuk? Di ayat berapa itu, Bang Juma? Nomor 17-nya. Terkutuklah siapa? Bentar, saya
Jadi ada dua yang dikutuk. Yang pertama ular, yang kedua tanah. Datang 14-nya, berfirmanlah Tuhan, terkutuklah ular itu. Ya Bang Juma, terkutuklah tanah, kamu akan bersusah payah mencari makanan. Berarti yang dikutuk siapa? Dikutuknya Tuhan mengutuk tanah supaya Adam berarti dengar. Berarti yang dikutuk tanah dengan jadi dia hidup dalam dia dengar hidup. Dengar dulu Bang. Jangan fitnah Nabi Adam, Bang. Nomor 14-nya, hai iblis, hai ular, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang. Dengan perutmulah engkau akan menjalar debu tanah yang akan kau makan seumur hidupmu. Iblis, ular yang dikutuk. Yang kedua yang dikutuk adalah tanah, bukan Adam. Kalau Yesusmu mati di atas tiang salib menebus dosa kutuk, maka yang ditebus adalah Benjuma. Adalah Benjuma. Iblis. Iblis. Sekarang saya tanya Benjuma. Dia membebaskan kutuk itu dari tidak. Jangan buat kesimpulan. Dari iblis. Benjuma. Bagaimana saya tanya Benjuma dulu. Sabar. Saya tanya Benjuma dulu. Udah ya, gagal ya. Justru tidak, itu memperkeruh. Ini sudah pernah saya bahas. Bahwa penyaliban itu untuk menebus dosa iblis. Saya tanya Benjuma satu saja. Satu poin saja. Saya tanya Benjuma. Oke. Benjuma yang saya hormati. Saya tanya satu poin saja. Udah ya. Jadi yang merasuki kalian itu adalah iblis. Tidak. Karena itulah sebabnya harus kalian mengimani kematian untuk nebus dosa iblis. Jadi iblis sekarang sudah tidak terkutuk lagi karena Yesus telah menebusnya di atas yang salib. Bang Juma dulu. Nabi Adam itu gimana, Nabi Adam itu diciptakan dari tanah atau dari apa? Dari debu tanah. Dan tadi mengatakan kutuk tanah itu Adam ke tidak? Adam sudah tercipta lebih dulu, baru tanah dikutuk, bukan dikutuk dulu tanahnya baru diciptakan Adam. Kok sama saja? Jangan, Adam dari tanah, Adam diciptakan Adam dari tanah. Adam dari tanah yang dikutuk tanah. Iya. Apa akibatnya? Dengar. Oke. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu tanah dan kembali menjadi debu. Iya, karena tanah yang paling suci itu diciptakan Allah itu sudah menjadi noda, sudah menjadi dosa. Makanya kutuklah tanah itu. Oke. Sekarang ketika Yesus menebus kutukan-kutukan itu, apakah manusia masih bekerja? Masih bertani? Itu di bumi. Masih. Lalu apa yang ditebus Yesus? Yang ditebus Yesus setelah kematian akan ada kebangkitan. Kematian. Oke. Para. Ada dua yang dikutuk, iblis dan tanah. Okay. Kalau kau mengimani Yesus terkutuk di atas tiang salib karena dosa, maka yang ditebus di situ adalah iblis dan tanah. Hebat kali. Jangan salah artikan, jangan buat kesimpulan sendiri. Sabar Bang Juma. Ini kita sabar. Kami mengimaninya Juma. Saudara, Yesus ini sebenarnya menebus dosa apa? Oke, saudara. Kami membaca ayat-ayat Quranmu dan menyimpulkan sendiri, kamu terima enggak? Sekarang Yesus menebus dosa apa? Kutanya dulu. Iya, Bang Juma, aku jawab. Kalau saya menyimpulkan ayat-ayat Quran, kamu terima. Oke. Kamu enggak ngerti Quran, baca aja Kiga, masa kau mau menyimpulkan? Itu Allah itu Maha baik. Saya tanya, saya ulang lagi ketiga kalinya. Dosa apa yang ditebus Yesus?
Yesus menembusi kutuk dosa manusia dan iblis. Kenapa iblis jadinya itu manusia? Mana dosa kutukan ke Adam lah ada. Yang dikutuk itu tanah dan iblis. Tanah dan iblis karena Adam dari tanah. Berarti dengan demikian Anda sudah mengakui bahwa dosa iblis sudah ditebus. Karena iblis diciptakan dari Tuhan. Maco, ada pasien lain enggak? Naikkan yang lain. Siap, gurunya. Bang Juma, saudara, jangan gengsi terhadap kebenaran, Bung. Ketika Anda mengatakan Yesus terkutuk, yang mengajarkan Anda itu bukan Tuhan tapi setan. Apa buktinya? Anda mengatakan dosa yang ditebus Yesus adalah dosa kutuk. Ternyata yang dikutuk di sana iblis. Berarti Yesus mati menebus dosa iblis. Yang mengimani itu juga kerasukan iblis. Tidak, Bang Juma. Apanya lagi yang tidak? Tidak, Bang Juma harus gentle. Alamak. Bang Juma yang mengatakan Adam iblis. Adam tidak dikutuk, Adam diberkati. Di Al-Qur'an Adam diberkati. Fatalaqqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam diberkati, keturunannya diberkati, yang dikutuk iblis. Dan kalau Anda mengimani Yesus mati terkutuk karena dosa, maka Yesus sedang menebus dosa iblis. Maka wajar Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu iblis? Siapa yang satu itu? Yudas. Maka yang digantikan oleh Allah untuk menggantikan Yesus adalah Yudas. Berarti yang kau sembah itu adalah iblis. Jangan buat kesimpulan sendiri, Juma. Berdasarkan data. Data di mana, Juma? Kamu yang membuat terkutuk, kesimpulan sendiri. Yang terkutuk di atas tiang salib menurutmu siapa? Tanya dulu. Yang terkutuk di atas tiang salib menurut kamu siapa? Ya, dengarkan. Ya. Dengarkan. Yang terkutuk di atas tiang salib itu siapa? Anda ingin mengatakan Yesus. Pasti kutanya, roh apa yang merasuki Anda mengatakan itu? Anda nggak bisa. Serba salah kan? Yang terkutuk di atas tiang salib siapa? Yesus atau Yudas? Ada alasannya, Yesus yang digantung itu. Sekarang pertanyaannya, roh apa yang merasuki Anda sampai Anda mengatakan Yesus yang mati terkutuk di tiang salib? Itu di surat Yesaya mengatakan tentang hal itu. Roh apa yang merasuki Anda sampai Anda mengatakan Yesuslah yang mati terkutuk di atas tiang salib? Roh apa? Kami Juma. Jangan roh apa? Pertanyaan saya, roh apa yang merasuki Anda sampai Anda mengatakan Yesuslah yang tergantung di tiang salib? Roh apa? Roh Jibril. Roh Jibril. Roh Jibril. Oh, kenal sama Roh Jibril juga. Bang, saya mengajak Anda itu untuk sehat. Untuk kembali kepada kemanusiaanmu, fitrah kemanusiaanmu. Jangan diperbodoh oleh iblis. Saya suka diskusi yang sehat, Juma. Jadi makanya kita itu kalau diskusi sehat itu bukan hanya bertutur kata lembut. Diskusi sehat itu maksudnya pakai akal juganya, bukan akal-akalan. Makanya saya tertawa. Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang mampu berkata dengan roh Tuhan Yesus itu terkutuk. Tak ada. Nah, kalian mengatakan yang mati di atas tiang salib itu Yesus. Pertanyaan saya, roh apa yang merasuki Anda? Karena kalau roh Tuhan tidak mungkin. Rujin bril. Udah turunin. Udah nyerah kalau udah kayak itu, artinya nyerah. Hostnya harus tahu-tahu. Dia mau lari malu, mending diturunin. Mau lari malu, mending dibantu untuk pergi. Gitu. Selamatkan Anda, selamatkan. Bagus. Turunlah dulu, host. Host, turunkan lagi. Makasih ya, Bang Juma ya. Ya, kasih, Bang. Oke, makasih. Saya turunlah dulu.
Silakan, ya, silakan, silakan. Mau sholat Jumat dia, turunin. Sholat Jumat ini. Iya. Jangan nyolong sandal, Bang, ya. Oke, oke, oke. Ada lagi ini tadi ini. Ada lagi. Nih pongkal. Eh, kok turun juga dia? Eh, tadi nanti meja. Petantan petenteng di bawah. Maaf ya teman-teman, apa yang saya lakukan ini sekedar untuk jadi peringatan saja. Anda mau merenungkan silakan. Toh ini ada tertulis di kitab yang kalian imani sebagai firman Tuhan. Saya berserah diri kepada Allah. Yang saya sampaikan ini hanya unsur yang ada di dalam kitab saudara. Pijakan saya berbicara adalah kitab suci saya. Wa iyaduuna illa syaitanam marida. Yang kalian sembah itu adalah setan menurut kitab suci saya. Dan terpapar itu sangat jelas ketika Paulus memberikan sinyal. Tidak ada seorang pun yang karena roh Allah bisa berkata Yesus terkutuk atau terkutuklah Yesus. Tak ada. Sedangkan Kristen dibentuk dan dilahirkan dari penyaliban. Tanpa penyaliban Kristen tak ada. Berbicara mengenai penyaliban, Yesus mati terkutuk untuk dosa-dosa kalian. Ada yang mengatakan dosa Adam, ada yang mengatakan dosa asal, ada yang mengatakan dosa warisan. Tapi Paulus mengatakan dosa kutukan Taurat. Entah apa-apa ajanya, yang pasti Yesus menanggung kutuk di atas tiang salib. Kalau saya kembali ke materi beberapa tahun yang lalu, Yesus mati menebus dosa iblis. Itu faktanya itu di situ. Oke? Karena iblis yang terkutuk pada saat kejadian di Eden. Tapi kalau Anda lagi-lagi lari, lalu mau kemana? Oh, dia menebus kutu Taurat. Taurat itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kalian. Jadi kalau Yesus mati menebus kutu Taurat, berarti menebus untuk Bani Israel, bukan untuk saudara. Lalu mau kemana sekarang? Mau kemana perginya? Oh, kita ke ini aja, Bang. Kemana? Ke Yohanes 1 nomor 2, gitu. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 1, 2 nomor 1, gitu. Anak-anakku yang terkasih, itu hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa yaitu Yesus Kristus yang adil. Maksudnya ini, maunya larinya ke sini. Oh enggak, Bang Suma, Yesus itu mati bukan tebus dosa. Yesus itu mati bukan untuk nebus kutuk, dosa waris atau dosa asal. Yesus itu mati supaya kalau ada orang Kristen berdosa, mereka enggak khawatir sebab ada Yesus sebagai pendamai. Itu maksudnya. Hai anak-anakku yang kukasihi, janganlah kau berbuat dosa. Tapi kalau kau berbuat dosa, tak apa-apa. Toh ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Itu maksudnya. Sudahlah saudara-saudaraku ya. Pakailah logika sehatnya. Masa akan ada orang mati terkutuk untuk dosa-dosa waris lah, dosa setan lah, dosa kutuk lah. Entah kemana-mananya perginya kalian ini. Ayolah kawan. Ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat membuat makar untuk membunuh nabinya yang datang di tengah-tengah mereka. Allah membalas tipuan itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah membalas dan Allah mengatakan aku adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Oke? Nah, ketika orang-orang Yahudi membuat tipu daya, membuat makar, Allah balas itu. Salah satu pembalasannya terbukti dengan tangannya sendiri terurai kemudian 1 Korintus 12 nomor 3. Tak ada orang yang bisa berkata Yesus terkutuk dengan roh Allah. Tidak ada. Dengan sendirinya Allah secara nyata membalas makar itu. Artinya bagi orang-orang yang mampu untuk keluar dari lingkaran itu, ayo segera keluar. Sadarkan diri Anda. Sadarkan.
Jangan kemana-mana. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan penebusan dosa kepada Elohim, ajarlah mereka untuk mempersembahkannya dengan mempersembahkan hewan ternak, yaitu domba, kambing, sapi, lembu. Itu Imamat 1:2. Kenapa kemudian muncul di dalam Yohanes 1 nomor 29, inilah anak domba. Kenapa Yesus dikatakan anak domba di sana? Karena nanti akan dijadikan sebagai penebus dosa. Karena Tuhannya orang Yahudi tidak mau diserahkan kepadanya, darah manusia enggak mau. Supaya ditutupi ajaran paganisme atau penyembahan kepada Moloch, Yesus itu dikatakan anak domba. Supaya tidak dikatakan menyerahkan kepada dewa Moloch. Karena hanya dewa Moloch yang membutuhkan persembahan darah anak manusia. Kalau Tuhan minta darah domba, supaya Yesus ini dikatakan demikian domba, maka Yesus disebut anak domba. La haula wala quwata illa billah. Cobalah renungkan itu, pikirkanlah itu, saudaraku. Saya dibilang penghujat, penista. La haula wala quwata illa billah. Ya kalau Anda bertentangan dengan Yesus, pasti Anda bertentangan dengan Bang Suma, pasti itu. Tapi kalau ajaran Yesus yang kalian ikuti, kalian tidak akan bertentangan dengan Bang Suma. Percayalah. Percayalah. Di mana Yesus menyatakan persembahkanlah hewan kurban? Kalau yang tadi imamat itu Nabi Musa. Kalau Yesus di mana? Matius 8 nomor 4. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Berilah persembahan sebagaimana persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Apa yang diperintahkan Nabi Musa untuk dipersembahkan rupanya? Apa? Orang? Manusia? Atau hewan? Hewan Bang Suma. Terus kenapa Anda memberikan anak Maria? Oh tidak Bang Suma, itu kan sudah dijadikan anak domba. Cuplis. Ayolah saudara-saudaraku, dadarlah, gara-gara ketikan ini. Sadarlah. Sadar, gurunya, sadar. Iya, sadar, bukan dadar ya. Sadar. Sadarlah. Jangan masuk Islam, jangan. Enggak usah. Pelajari aja dengan tekun, dengan akal, Bible itu. Enggak usah masuk Islam. Agnostik, asnostike, atau jadi ateis ke, atau jadi apalah. Yang penting jangan Anda masuk dalam lingkaran yang mengatakan Yesus itu terkutuk. Jangan. Karena Yesus itu manusia suci. Jangan. Tidak usah ke Islam. Islam itu berat. Ini sedikit lagi sholat. Habis itu sholat lagi. Habis itu sholat lagi. Sepanjang usia Anda akan sholat terus. Berat. Islam itu berat. Berat. Karena masuk surga itu menurut Yesus lebih mudah unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya. Kenapa orang itu cenderung kaya? Karena meninggalkan hidup akhirat. Mereka sibuk dengan mencari harta, maka mereka susah untuk ibadah. Kalau kami yang ibadah ini, ya makan pas-pasan, pas mau makan ada, mau beli rumah ada, mau beli mobil ada. Kami hidupnya pas-pasan aja. Gak usah berlebihan. Kalau biasanya orang-orang menurut Yesus, orang kaya lebih susah masuk ke surga dibandingkan gajah masuk ke lubang jarum, unta masuk ke lubang jarum. Kata Yesus, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke surga. Kenapa orang bisa kaya? Karena hidupnya mencari dunia terus. Kalau di Islam dibatasin, baru 2 jam kerja di komputer, sholat lagi. Baru 3 jam, sholat lagi. Baru 4 jam, sholat lagi. Baru tidur sejenak, sholat lagi. Sholat lagi, sholat lagi. Tapi gak kaya-kaya. Tapi serba ada. Mau beli helikopter, ada. Mau beli pesawat terbang, ada. Mau beli rumah mewah, ada. Kami tidak kaya, tapi serba ada. Serba pas-pasan maksudku. Sorry, bukan serba ada, serba pas-pasan. Ini kut pas mau beli rumah, ada. Pas mau beli pesawat, ada. Mau beli gereja, ada. Gitu loh ya. Saya kira
materi ini saya limpahkan kembali kepada guru saya, Dinda Ardiansa. Sebentar. Oh, ada pasien baru. Oh iya, ya, silakan. Tadi kan kamu membahas Galeta 3 ayat 13 kan? Betul? Alhamdulillah. Oh iya, 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 betul, betul. Oke. Okay. Galeta 3 ayat 13 itu menurutmu maknanya apa? Maknanya yang digantung di salib itu adalah orang yang terkutuk. Nah, kau sudah salah. Jadi? Ya. Yang disebut orang terkutuk itu adalah orang yang melakukan kesalahan dan kesalahannya itu sepadan dengan hukuman mati. Ya. Itu dikutip dari Ulangan 21. Oke. Okay. Nah, berarti apakah Yesus itu bersalah lalu dikutip? Tidak. Kan tidak. Kalau Yesus tidak. Lah terus kenapa kau bilang terkutuk? Kita punya mengatakan itu. Di mana dikatakan terkutuk? Galatia 3 kan? Oh, salah. Loh. Justru Galatia 3 ayat 13 itu Yesus itu bukan terkutuk, tapi menjalani prosesi seperti orang terkutuk gitu. Iya. Karena Yesus digantung bukan karena melakukan kesalahan. Itulah yang dikatakan oleh Rasul. Iya, 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 iya. Ini pembodohan versi baru ini. Iya, 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 iya. Kita dengar, kita dengar. Iya, iya, iya. Oke, ya. Gimana? Itulah yang dikatakan Rasul Paulus di dalam yang kamu bilang tadi. Ayat berapa tadi kamu bilang? Ya. Ingat nggak? Ya, justru Anda ingat nggak yang saya katakan tadi? Bentar ya. Di dalam 1 Korintus 12 ya, kamu baca tadi kan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Kudus dapat berkata terkutuklah Yesus. Nah, Yesus, karena memang Yesus tidak terkutuk di dalam. Jadi lalu 13. Yang mati di atas tiang salib siapa? Gini, dengar dulu. Yang disebut orang terkutuk itu adalah orang yang melakukan kesalahan lalu digantung. Ya. Lalu yang mati di atas tiang salib ini siapa? Nah, Yesus itu digantung bukan karena melakukan kesalahan, tetapi karena desakan orang Yahudi. Itu loh. Ya. Lalu menurut iman Kristen, kematian Yesus itu untuk apa? Loh, kita membahas apakah Yesus terkutuk atau tidak. Oke. Kamu sudah mengatakan tadi bahwa Yesus terkutuk. Sekarang orang Kristen mengimani kematian Yesus itu untuk apa? Itu bukan itu dulu yang kita bahas. Tentang makna Galatia 3:13 dulu. Yang saya tanya itu ini loh. Kristen mengimani Yesus itu terkutuk di atas tiang salib. Dengar dulu, tidak mungkin Paulus membuat dua pernyataan yang bertolak belakang. Kenapa dikatakan tidak? Buktinya 1 Korintus 12. Kau dengar dia bikin. Dulu. Kau dengar dulu. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 12 tadi bahwa Yesus tidak terkutuk. Otomatis di Galatia 3:13 itu memang dia tidak terkutuk karena yang disebut terkutuk itu kalau orang melakukan kesalahan lalu digantung, gitu loh. Sesuai Ulangan 21. Oke. Okay. Nah, sementara Yesus ketika diadili oleh Pilatus memang tidak ada kesalahannya. Bahkan berkali-kali Pilatus. Berarti ini salah, berarti ini salah sasaran berarti Yesus. Ya. Berarti bukan ini salah korban. Sasaran. Tetapi Yesus digantung itu disalibkan karena desakan orang Yahudi. Gitu berarti loh. Salah sasaran. Salah sasaran di mana? Loh kan yang harusnya mati adalah orang yang terkutuk, betul? Oh tidak, bukan begitu. Itu kelihatan kok nggak paham lagi, tapi bisa tahu gitu loh. Anda mengatakan bahwa sesuai yang dikutip Ulangan 21, orang yang mati digantung itu seharusnya adalah orang yang punya dosa sepadan dengan hukuman mati, betul? Betul. Betul. Yesus tidak punya dosa, betul? Tetapi digantung kan? Tetapi digantung, berarti salah sasaran. Kenapa digantung? Kenapa digantung? Berarti salah sasaran. Dengar dulu, kenapa Yesus digantung itu dulu? Yesus digantung itu karena difitnah. Nah, difitnah apa? Difitnah, menghujat Elohim. Nah, difitnah dengan paham, kesaksian-kesaksian palsu. Artinya berarti fitnah, berarti kan? Yesus adalah korban salah sasaran, betul? Bukan salah sasaran, kok sudah tahu bahwa Yesus digantung karena difitnah. Kan begitu? Iya, berarti salah sasaran sebenarnya. Karena hukuman gantung itu hanya berlaku bagi orang yang terkutuk, betul?
Loh, tidak begitu. Ulangan 21 tadi apa? Kita baca, dengar dulu. Iya. Kau dengar dulu lah, kau tuh bernarasi panjang lebar, tapi nggak paham Alkitab. Di Anda mengatakan, Anda mengatakan yang digantung itu harusnya orang yang sepadan dengan hukuman mati. Dengar dulu. Yesus tidak memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dengar dulu. Tapi ternyata Yesus yang disalib, berarti Yesus korban salah tangkap. Dengar dulu. Jadi di dalam Yohanes 19, kau dengar dulu. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, orang-orang Yahudi, sudahlah. Kita udah lewati itu, Bang. Kau dengar kita dulu. Udah lewati. Baca aja Matius. Dengar udah lewati dulu. Itu. Sudah dilewati. Baca Matius 27 nomor 18. Pilatus bersalah, mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Udah selesai. Terus semua enggak ngerti apa-apa gitu loh. Sekarang saya tanya, ada enggak dosa Yesus? Dengar dulu, saya bernarasi. Enggak usah kamu bernarasi, lu, saya udah paham. Saya udah telan semua pengetahuan-pengetahuan kayak gitu. Dulu. Sekarang endingnya aja. Yesus disalib itu karena memang dia punya dosa atau tidak? Kutanya dulu. Sudah bilang tadi karena difitnah, gimana sih? Nah, karena difitnah. Karena difitnah kan? Kalau dia sedangkan aturannya kan? Tuhan, dengar, aturannya Tuhan yang digantung di tiang salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman gantung. Betul? Betul? Jangan kau ajarin saya. Hei, jangan ajarin saya, Bung. Kakekmu belum lahir, saya udah tamat pelajari Bible. Kau enggak paham Alkitab tapi sok tahu. Sekarang saya tanya, berdasarkan ulangan 21, dasar hukumnya jelas. Yang digantung itu wajib orang yang melakukan dosa setara dengan hukuman mati. Betul? Betul. Ah, Yesus ada enggak dosa yang setara dengan hukuman mati? Justru karena tidak ada dosa lalu digantung, makanya dia tidak terkutuk deh. Gitu loh. Oke. Gimana sih kamu itu? Baik. Baik. Yesus tidak terkutuk. Oke? Ya, iya. Oke. Ah, Yesus tidak terkutuk. Sekarang pertanyaan saya. Sekarang pertanyaan saya. Untuk apa Yesus mati di atas tiang salib? Jawab. Oke. Ya. Kita baca di dalam Markus 10 ya, ayat 32 sampai 45 ya. Okay. Kita fokus saja di ayat 45 sebentar ya. Itu perkataan Yesus sendiri loh ya. Ya, silakan. Ya. Sabar. Yesus mengatakan di situ, karena anak manusia juga datang, artinya dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oke. Terus? Nah, sekarang begini. Menurut saudara, kalau Markus 10 ini Anda jadikan sebagai patokan, ini Markus pengikut Paulus berkata, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, betul? Benar enggak? Lah bagaimana saya bilang benar, kalian mute terus saya. Benar enggak Markus yang mengatakan kalau Yesus yang berkata seperti itu? Benar. Oke. Dari mana Markus tahu? Loh, kok dari mana Markus tahu? Markus itu kan Markus itu kan teman-temannya Rasul Petrus, gimana sih? Yang saya tanya, bukan ini Markus temannya siapa? Dari mana Markus tahu kalau Yesus memanggil mereka lalu Yesus berkata demikian? Loh, itu dari muridnya Yesus kan begitu. Kok ketawa? Iyalah, saya tanya, dari mana Markus tahu? Dari mana Markus tahu? Bukan sedangkan sabar. Anda yang dengar saya, Anda yang belajar di sini, bukan Anda yang ngajarin saya. Markus itu ya mengutip tulisan Papias yang kemudian dituliskan di tahun 60-an. Oke? Sedangkan kejadian itu terjadi di antara tahun 30 sampai 33. Dari mana kemudian Markus tahu informasi Yesus berkata demikian?
Sudah? Sudah. Saya mengatakan bahwa informasi yang ditulis itu bukan cuma Markus yang tulis. Di dalam Injil Matius pun ada. Matius kapan ditulis? Oke ya. Kemudian, kau dengar dulu. Kemudian, Rasul Petrus sebagai murid Yesus juga menuliskan di dalam suratnya. Oke ya. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18, dia mengatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang dibangkitkan menurut roh. Nah, kamu bantah apa? Rasul Petrus sendiri mengatakan begitu. Saudara, menurutnya. Saudara, saudara, saya katakan kepada saudara bahwa tadi Markus itu diperkirakan tahun 60-an sampai 130-an, lari ke Matius. Matius itu juga nanti sampai tahun 130 tidak diketahui siapa penulisnya. Oke? Jadi informasi-informasi yang kau sebutkan tadi itu informasi gelap. Loh, kok gelap gimana? Ini siapa loh, penulis Matius? 18. Siapa penulis Matius? Siapa penulis Markus? Apakah mereka orang-orang yang menjadi saksi mata kejadian? Ini tulisan Rasul Petrus sendiri loh. Petrus lagi yang kamu bawa. Petrus lagi yang saudara bawa. Lah iya, karena Alkitab itu bukan kesaksian tunggal seperti Al-Quran. Kesaksian Allah banyak Akbar. Orang. Okay. Gimana sih kamu itu? Oke, okay. Saya tanya sama saudara. Saya tanya sama saudara. Ketika diyakini bahwa penulisnya kitab Petrus itu dituliskan antara tahun 66 Masehi sampai di tahun 81 Masehi, menurut saudara ini penulisnya mendapatkan informasi dari mana? Loh, kok penulisnya ya Petrus sendirilah. Saya tanya, kalau Petrus sendiri yang menulis, berarti ada kisaran 30 tahun jarak antara kejadian sampai kepada Petrus menulis. Ya, enggak apa-apa. Apakah itu kan Petrus ini penghafal? Petrus ini penghafal saja itu ditulis tahun 90-an oleh Yohanes. Petrus ini penghafal. Terus masalahnya apa? Petrus ini penghafal. Kok penghafal? Pelaku sejarah. Petrus hidup bersama dengan Yesus. Batasannya hanya sampai tahun 33. Nanti dia menulis kemudian di tahun 65 sampai 81, bahkan ada yang memperkirakan tahun 96. Pertanyaan saya, apakah antara kejadian kurang lebih 40 tahun itu sebelum Petrus menulis dia hafal? Loh, itulah karena kok enggak paham Alkitab deh. Saya bacakan ya. Atau penulis kitab Petrus itu adalah orang yang tidak dikenal yang melakukan penyelidikan. Bentar. Bentar ya. Kita baca di dalam Yohanes 14 ya. Ah, Yohanes 14 lagi. Dengar dulu. Iya, Yohanes 14 dikatakan lagi. Dikatakan di sini Yesus berkata, "Tetapi penghibur ya, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dengar, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Apa yang saudara itu? Saudara, kitab Yohanes ini tadinya tidak diketahui siapa penulisnya. Dan selang diperkirakan ditulis di tahun sekitar tahun 140. Pertanyaan yang sama. Begini, Suma. Apakah Yohanes ini penghafal? Jangan loncat-loncat. Gini tuh. Tadi Anda kamu membawa surat. Tadi, dengar dulu. Membicarakan dulu kejadian yang terjadi, di mana kejadian itu ditulis di tahun 1440, tahun 140. Kejadiannya tahun 30-an ya. Dituliskan tahun 140. Pertanyaan saya, apakah penulis Yohanes itu hidup sesama dengan Yesus? Dengar dulu ya. Pertanyaan saya, apakah penulis Yohanes sesama dengan Yesus? Dengar dulu. Tadi apakah penulis Yohanes sesaman dengan Yesus? Tadi kau mempertanyakan bagaimana Rasul Petrus bisa mengingat
tentang kejadian 30 tahun sebelumnya. Nah, saya sudah membacakan tadi kan dalilnya kan, bahwa ya, Roh Kudus itulah. Jadi satu Petrus dengan dua Petrus itu dihafal Rasul sehingga bisa mengingat segala sesuatu saudara, yang saudara, diajarkan oleh Yesua Hamasya. Saudara, okay, saudara, ya? Jangan mimpi terlalu jauh. Alkitab itu selalu bisa menjawab. Dengar, dengar. Pertanyaan saya, 1 Petrus, 2 Petrus itu apakah kitab yang dihafal oleh penulisnya? Dihafal bagaimana? Ngapain dihafal? Dia kan pelaku sejarah. Tuh, ada dihafal. Kalau dia pelaku sejarah, berarti dia menulis sejarah, betul? Kalau dia pelaku sejarah, kenapa? Berarti dia menulis buku sejarah. Lah iya. Oh, berarti bukan firman Tuhan, tapi sejarah. Injil itu atau Alkitab itu adalah kitab sejarah yang berisi firman-firman Tuhan itu. Apa lagi yang mau dibantah di situ? Orang yang menulis sejarah, Bung, itu bukan menulis firman Tuhan, tapi buku sejarah. Oke, okay? Kembali, kembali. Jadi gugur semuanya ya. Gugur semuanya, gugur. Kitab Markus, kitab Matius, kitab Petrus, kitab siapa lagi? Yohanes, gugur semua. Sekarang Petrus, karena ini Petrus kan karangannya sendiri. 1 Korintus 12 nomor 3. Tidak ada orang yang mampu berkata Yesus mati terkutuk karena roh Elohim. Paulus mengatakan terkutuklah Yesus di atas tiang salib. Loh, kan sudah dibahas tadi, Yesus tidak terkutuk di dalam. Siapa bilang tidak terkutuk? Siapa bilang tidak terkutuk? Siapa tadi bilang tidak terkutuk? Tadi sudah saya ajari kamu, kok nggak ngerti-ngerti gitu loh. Siapa bilang tidak terkutuk? Saya hanya mengikuti narasimu sejauh mana. Loh, ternyata ya, cuma sampai segitu aja. Sekarang kita kembali ke Galatia nomor 13. Dengarkan saya. Dengar dulu ya. Dengar, dengar. Kau yang dengar. Kamu murid di sini. Dengar, dengar. Kamu murid di sini. Dengar, dengar, dengar. Dengar, dengar saya. Dengar. Kamu muridku di sini. Ya, dengar. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi titik-titik, jawab. Ya itu kan dengan jalan menjadi kutuk kan? Ah, itu artinya kan kutuk. Jawab sendiri tuyul. Loh. Ah. Apa? Mau lari ke mana? Mau lari ke mana? Di mute siapa sih moderatornya ini? Mau lari ke mana ente, Bu? Mau lari ke mana ente? Sebenarnya tentang Alkitab. Dia enggak ngerti. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi apa? Ya, jalan seperti orang terkutuk kan? Jalan seperti orang terkutuk kan? Mulai. Loh, karena memang dia tidak terkutuk. Mulai pakai jurus mimbar gereja. Yesus telah menebus Kristen. Si Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi titik-titik karena Kristen. Titik-titiknya apa tadi kamu bilang? Titik-titiknya tadi apa? Bertanya temanmu mute saya. Terus bagaimana saya menjawab? Makanya jangan curhat. Itulah kalian. Jangan curhat, jangan curhat. Jawab, saya ulang. Jago mute, Yesus telah menebus kita. Dengar makanya kalau kau enggak mau di mute, tuyul. Gantian kita ngomong. Pada saat saya ngomong, kau diam. Dengar. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Kau bilang tidak kutuk. Kau sendiri yang menebus, mengatakan kutuk. Dasar penipu. Kau mau pakai jurus apa? Kau mau bawa kitab Petrus? Kau mau bawa kitab Matius? Kau mau bawa Yohanes? Kau bawalah semuanya itu, surat-surat kepompongmu. Gak ada yang betul. Ikutin alurnya, mau kemana perginya ini? Mana perginya? Karena saya juga belajar kan? Mau kemana perginya? Ujung-ujungnya ternyata gitu aja. Kembali ke materi. Ini pengakuan Paulus. Kalau Paulus, dia betul-betul. Ini konsep. Konsepnya Paulus ini yang diuji. Kalau yang tadi itu kan hasil penyelidikan mereka. Kalau ini bukan penyelidikan. Paulus menulis bukan hasil penyelidikan. Paulus menulis bukan kesaksian-kesaksian.
berbeda dengan yang lain. Kesaksian, kalau ini bukan, ini dia menerimanya langsung dari makhluk yang bernama Yesus, kata dia. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Pengakuannya itu, Galatia 1 nomor 11. Maka dia harus diuji nih kebenarannya. Kau tabrakan dengan dalil-dalil yang ditulis jauh. Ini dia katakan, Yesus telah menembus Kristen dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Nah ini menjadi kutuk dia. Anda aminkan? Amin. Haluluda. Anda aminkan bukan? Anda aminkan bukan? Maka pengaminan Anda itu saya tanya, roh apa yang membimbing Anda mengaminkan pengakuan Yesus? Kalau Yesus itu, pengakuan Paulus, kalau Yesus itu mati dengan cara kutuk. Tadi ditanya, mau balik sana sini, bikin muak tahu enggak? Mana tempat sampah? Aku mau muntah. Hei teman-teman, tempat sampah sini. Tempat sampah ini dulu mana? Itu sebelah gurunda. Dijawab aja Dev. Dijawab apa? Jawab apa? Roh apa? Itu pertanyaannya. Roh apa? Pertama, jangan dipotong ya. Saya bernarasi bahwa si Suma ini sebenarnya nggak paham Alkitab. Jangan curhat. Tapi sering. Jangan curhat, langsung dijawab pertanyaan. Ya, memang ada aneh-anehnya. Sudah dikasih kesempatan dinaikkan lagi ke sini. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk. Apa? Kutuk. Menjadi apa? Kutanya dulu kau. Kutuk. Kutuk. Menjadi kutuk kan? Kamu aminkan tidak ini? Tidak. Berarti kau bantai Paulus. Harus kubantai nih Paulus berhenti. Gengsi, malu. Kalau Anda membantai ini berarti Anda sudah mengiyakan saya. Dengan kata lain, Anda ketampar dengan pernyataan saya. Bahwa yang membimbing kalian menyatakan Yesus terkutuk itu adalah roh selain roh Elohim. Selain roh Elohim, apa? Hah? Bintang Iblis, Timur. Sederhana kok itu. La haula wala quwata illa billah. Dah. Saya serahkan ke semua teman-teman yang ada di sini. Tugas saya sudah selesai.